Pada seluruh peserta dimohon untuk uh, menunggu sebentar karena kita masih menunggu satu pembicara lagi untuk hadir dan masih dilakukan juga uh, live stream ke YouTubenya. Terima kasih. Pada Mas Gifar dimohon untuk menyalakan kameranya, Mas. <tuh> Mohon maaf atas keterlambatan yang terjadi dikarenakan kita tadi beberapa beberapa menit menunggu panelis atau pembicara untuk masuk ke Zoom webinar dan juga live stream di YouTube mengalami kendala. Untuk itu di jam 1.14 ini saya akan memulai sesi seminar kita pada siang hari ini. mohon maaf dimohon untuk menunggu sekali lagi dikarenakan live stream di YouTube-nya masih mengalami kendala nanti setelah live stream di YouTube-nya sudah bisa dimulai akan kita segera mulai sesi webinar kali ini terima kasih Sembari menunggu live stream di Youtube eh, Dimohon kepada Para pembicara eh, Mas Kifar, eh, Kak Gaudi Dan Kak Olivia Celia untuk Mencoba menyalakan kamera eh, Untuk kita eh, Checking saja apakah sudah bisa Dinyalakan kamera atau mungkin ada yang tidak bisa Menyalakan kamera, terima kasih Oke okay. uh, Oke okay. okay. Baik, sudah bisa semuanya Saya ucapkan selamat datang kepada Mas Fathayoha Akbar S.L.L.M. Uh, yang terima kasih sudah bersedia hadir Mas untuk menjadi pembicara pada webinar kita kali ini. Uh, mohon ditunggu sebentar untuk dijadikan sebagai panelis Mas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para pembicara Alsa Eksparta Legal Webinar, Mas Muhammad Fatailah Akbar SH LLM, Mas Muhammad Tanzil Azizi SH, dan Mas Soleh al SH. Yang kami hormati pula, Direktur Alsa LCUGM dan Direktur Satria Paramarta beserta jajarannya, dan tentunya yang saya banggakan para peserta Alsa Eksparta Legal Webinar, baik teman-teman mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada atau mahasiswa hukum lainnya, praktisi, praktisi hukum, dan pemerhati hukum sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kita pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Malik, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Angkatan 2018 sebagai Master of Ceremony pada acara Alsa Expert Legal Webinar. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunianyalah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Webinar ini merupakan hasil kerjasama dari Alsa LCUGM dan Satria Paramarta, yang mana keduanya merupakan lembaga semi-otonom di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Seperti yang sudah kita ketahui dan sangat kita sayangkan, Novel Baswedan salah seorang penyidik senior dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada pertengahan 2017 lalu telah mengalami penyerangan terhadap dirinya. Penyerangan berupa air keras ini, penyerangan berupa penyiraman air keras ini telah menggemparkan hal, hal publik Indonesia. Proses pengungkapannya pun tidaklah mudah, membutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun untuk ditemukannya suatu titik terang. Dari dibentuknya tim gabungan pencari fakta yang syarat akan kritik hingga proses peradilan yang dikatakan penuh sandiwara. Hingga akhirnya, pada 16 Juli kemarin akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan kepada kedua terdakwa. Namun, yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan bagi korban dan apakah proses peradilan yang terlaksana benar-benar mencerminkan peradilan yang independen? Berangkat dari kedua narasi tersebut, terpilihlah tema untuk webinar pada siang hari ini yaitu analisis putusan kasus novel baswedan dari kacamata Restorative justice dan independensi peradilan dalam waktu 2 jam ke depan saudara-saudara sekalian akan menyimak pemaparan dari tiga orang narasumber dengan latar belakang yang berbeda-beda. Adapun selanjutnya saya akan membacakan rangkaian acara kita pada siang hari ini yaitu dimulai dengan pembukaan lalu di lalu disambung dengan sambutan-sambutan pengenalan moderator dan kita masuk ke acara inti yaitu sesi seminar. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, foto bersama dan penutupan. Untuk mempersingkat waktu, kita akan beralih ke rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan. Namun sebelum kita beralih ke rangkaian acara selanjutnya, dimohon kepada para panelis dan juga kepada para direktur LCUGM dan Satria Paramarta untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Juga kepada para pembicara, Diharapkan untuk menyalakan kameranya, juga untuk sambutan yang pertama akan diberikan lebih dulu oleh Direktur Satria Paramarta kepada Saudari Olivia Celia Sebayang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kak Ocel, apakah sudah tersambung kembali? Uh, baik, karena ada kesalahan teknis, kita akan uh, berlanjut ke rangkaian acara selanjutnya terlebih dahulu, didahulukan. Uh, untuk Direktur Elsa LC UGM, kepada Gaudi, Kak Dauli... Kak Gaudi Demisha Aferdi, waktu dan tempat untuk memberikan sambutan dipersilakan. Baik, uh, terima kasih. Malaik, apakah suara saya terdengar? Uh, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat, Mas Fatahila Akbar, S.L.L.M sebagai dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM. Terima kasih sudah datang, Mas. Yang terhormat, Muhammad Tanzil Azizi, SH, sebagai peneliti dari researcher in Lebaga kajian dan advokasi independensi peradilan. Terima kasih sudah datang, Mas. Yang terhormat, Syaleh uh, Shaleh SH sebagai pengacara Fair Trial LBH Jakarta. Terima kasih sudah datang, Mas. Yang terhormat, Olivia Celia sembahyang sebagai Direktur Satria Paramarta 2020. Yang saya banggakan, penonton acara ini, uh, teman-teman Law Development Division ALCLS game dan teman-teman Sparta, dan yang saya sayangi, teman-teman ALCLS say, game serta para hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. E, Liga Webinar al Game merupakan sebuah ajang di mana kita dapat mendapati pengetahuan-pengetahuan di luar keseharian kita dalam menuntaskan kehidupan akademik kita. E, dibentuk dalam metode seminar online dan disampaikan oleh individu-individu ternama. Pada sore hari ini, Liga Webinar diselenggarakan berkolaborasi dengan Satria Paramarta dengan topik Analisis putusan eh, kasus Novel Baswedan dari kacamata restoratif, justice, dan independensi peradilan merupakan sebuah topik yang sangat menarik, dan tentunya kita akan mendapatkan perspektif yang bersubstantif dengan eh, hadirnya individu-individu ternama dalam siang hari ini. Besar harapan saya, dengan kerja keras dari teman-teman pengurus, kesempatan ini dapat menjadi ajang di mana teman-teman di sini dapat mendapatkan banyak ilmu dan juga pengalaman yang berharga dan bermanfaat. Ditambah lagi dengan diadakannya acara ini dalam metode daring menunjukkan bahwa sebetapa sulitnya keadaan membuat kita tidak akan menjadi sebuah penghadang dalam menggali dan menimba ilmu. Pada dari itu, saya harap dalam waktu kurang lebih dua jam ke depan Liga Webinar Alsa LCUGM X Sparta dapat membuahkan manfaat yang dan faedah yang berfaedah yang berlimpah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Align for Excellence, Alsa, always be one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi 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 Om Nama Budaya. Terima kasih Kak Gaudi atas sambutannya. Selanjutnya sambutan yang kedua dari Direktur Satria Paramarta. Apakah Kak Olivia Celia sudah bisa kembali terhubung? Oke, okay, mungkin kita menunggu sebentar untuk uh, menunggu Kak Olivia Celia keterhubung kembali. Halo Kak Ocha, apakah sudah terhubung? Halo? Oke okay, ya, yeah. kameranya apakah uh, bisa baik dinyalakan Kak? Uh, mohon maaf ini tapi kameranya tidak bisa dinyalakan karena oh, okay. uh, dari hostnya di disable, mungkin bisa dinyalakan dulu dari hostnya. Mohon ditunggu sebentar ya Kak. Iya yeah, baik. baik kak mau mungkin boleh dicoba lagi oke kepada kak Oce waktu dan tempat dipersilakan kak uh, baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Meskipun berkumpulnya harus secara virtual dulu, ya, tapi kita harap esensi dari acara ini tetap tercapai. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat, kepada ketiga pembicara kita pada siang hari ini, yang pertama Mas Fatahila Akbar, Mas Muhammad Tanzil Azizi. Mas Saleh Al-Ghifari, terima kasih banyak Mas sudah berkenan untuk menjadi pembicara pada hari ini. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak, ibu, saudara, serta teman-teman semua yang sudah tergabung dalam webinar hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat. Dan yang terakhir, yang saya cintai dan banggakan selalu, keluarga besar komunitas Salat Ria Paramarta dan keluarga besar Alsa LC UGM, terkhusus rekan-rekan panitia yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menyelenggarakan acara ini. Singkat saja dari saya untuk membuka acara ini, saya mewakili keluarga besar Komunitas Peradilan Semu Satria Paramarta Fakultas Hukum UGM memiliki harapan yang besar agar kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya mendatangkan manfaat mari kita sama-sama boleh menggali ilmu sebanyak-banyaknya dan berdan berdiskusi dengan bijak. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau tindakan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. MCC UGM Jaya. Alsa Always Be One. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Ocel atas sambutannya. Semoga harapan-harapan yang disampaikan di dua sambutan tadi dapat benar-benar terwujud dan terrealisasikan dari webinar kita pada siang hari ini. <tuh> Dengan berakhirnya sesi sambutan, maka kita sudah sampai pada inti acara yaitu sesi seminar. Dan pada kesempatan di siang hari ini, sesi seminar kita akan dipandu oleh seorang moderator. Moderator kita adalah seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada asal Bali dari Angkatan 2018. Saat ini ia sedang menjabat sebagai Kepala Divisi Jaringan Alumni Satria Paramarta dan dari sekian banyak prestasi yang telah ia torehkan, salah satu prestasinya adalah menjadi juara pertama di National Mood Court Competition Piala Profesor Sudarto 7 tahun 2019 yang lalu. Baik tanpa banyak mengulur waktu, marilah kita sambut saudari ini Putu Meta Maharani, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Saudara MC Malik. Suara saya bisa terdengar? Ya, bisa, Meta. Baik, uh, terima kasih. Selamat siang para narasumber dan audiens yang sudah bergabung baik dari Zoom dan juga live YouTube kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan kembali, saya Maeta. Mohon izin akan memandu acara webinar Alsa Eksparta FHGM yang mengambil tema analisis putusan novel Baswedan dari kacamata, dari kacamata restoratif justice dan independensi peradilan. Dan mungkin sedikit overview bahwa webinar ini mungkin akan kita bawakan lebih santai ya, biar uh, pemahamannya bisa lebih maksimal, karena kalau tegang-tegang nanti takutnya nggak dapat intinya gitu kan ya. Sedikit overview mungkin atau kilas balik para audiens, bahwa kasus penyiraman air keras ini kan uh, menyita perhatian publik yang sangat-sangat besar ya kasusnya sudah bergulir dari tahun 2017 akhirnya diputus majelis hakim pn jakarta utara tanggal 16 juni lalu fonisnya adalah dua tahun penjara untuk terdakwa, uh, terdakwa rahmat kadir dan terdakwa roni bugis satu setengah tahun Nah, sebenarnya kalau kita telah ah sebelum ponis ini dijatuhkan, banyak sekali hal-hal yang juga menarik atensi masyarakat dari tuntutan jaksanya yang waktu itu hanya menuntut satu tahun penjara, bahkan sampai percobaan pertasan sosial media, salah satu komika atau stand-up komedian Bintang Emon, mungkin teman-teman juga mengikuti. Nah, sesaat setelah mengunggah opini tersebut, ada sedikit gonja gancing yang dialami oleh Bintang Emon tersebut. Nah, sebenarnya... Sampai ponis ini dijatuhkan juga tetap menuai kontroversi. Apakah sebenarnya amar putusan tersebut telah sesuai jika kita telaah dari kacamata restoratif justice dan juga independensi peradilan baik untuk korban, terdakwa dan juga penegak hukum yang in charge dalam kasus ini? Nah inilah yang akan kita kupas secara habis bersama narasumber yang sudah hadir. Tapi sebelum memulai sesi diskusi kita dan juga pemaparan materi dari para narasumber kita yang luar biasa. Mereka ingin mengingatkan terlebih dahulu, menjelaskan terlebih dahulu kepada audiens yang sudah mengajukan pertanyaan. Nanti, pertanyaannya bisa diajukan lewat kolom Q&A yang ada di Zoom dan juga live chat yang di Zoom dengan rules. Pertanyaan yang hendak diajukan plus uh, diajukan kepada uh, narasumber yang mana? Narasumber pertama, kedua, atau ketiga? Jadi, seperti itu ya, harus Jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan. Dan tanpa berbasa-basi, uh, pada kesempatan ini Maita sudah kehadiran tiga narasumber yang luar biasa. Yang pertama akan memberikan kita insight dari siksi praktik hukum acara pidana dalam proses peradilan novel Baswedan ini sendiri. Apakah sebenarnya ada hal-hal yang sifatnya menyimpang atau justru memang sudah sesuai dengan koridor hukum positif di Indonesia? Beliau adalah Mas Saleh al SH yang merupakan pengacara publik pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang juga merupakan salah satu anggota tim advokasi novel Baswedan. Mas Gifar sendiri bertanggung jawab di bidang penanganan kasus, terutama kasus-kasus publik terkait hak-hak atas peradilan yang adil atau fair trial, dan kasus-kasus kebebasan berpikir, berekspresi, dan berkumpul dan selama kuliah dari tahun 2011 sampai 2015, Mas Gifar juga aktif menjadi periset isu-isu hak asasi manusia. Aktif juga terlibat dalam advokasi dan selain menangani kasus Novel Baswedan, Mas Gifar juga menangani kasus salah tangkap dan penyiksaan pada kasus tragedi kerusuhan 21-22 Mei 2019 kemarin. Luar biasa, ini dia pembicara kita yang pertama, Mas Gifar. Oke, halo, halo Mas kita? Gifar. Halo teman-teman ya. Gimana kabarnya Mas Gifar hari ini? <laughs> ya baik Mbak. Oke, posisi sekarang di Jakarta Mas Gifar? Iya di Jakarta, di Jakarta. Oke, sudah siap ya Mas hari ini untuk sharing dan diskusi kepada teman-teman semuanya? Iya Mbak, siap-siap. Oke, waktunya untuk Mas Gifar 25 menit, silahkan Mas Gifar. Oke, baik. Uh, uh. Saya nggak bisa nampilin sendiri tadi ya. Saya udah yeah. kasih tahu ke panitia. Mungkin bantu Oke, okay. ya yeah. uh, sebelumnya uh, terima kasih kepada teman-teman uh, Alsa dan Sparta UGM yang menyelenggarakan diskusi ini. Suara saya jelas ya. Iya yeah. uh, sebuah kesempatan dan uh, hormatan untuk bisa uh, mengisi sebagai pemantik diskusi dalam uh, acara kali ini. Saya juga uh, mengucapkan salam kepada teman-teman semua yang mendengar dan kepada teman-teman pembicara uh, yang hadir pada uh, webinar kali ini baiklah uh, seperti yang disampaikan di tor teman-teman uh, Panitia bahwa uh, saya diminta untuk uh, memberikan uh, pandangan atau gambaran mengenai uh, bagaimana sih sebenarnya uh, praktik uh, hukum acara pidana uh, dalam uh, apa namanya pengungkapan kasus Novel Baswedan tentu saja dari uh, kacamata kami sebagai tim kuasa hukum sebagai tim advokasi nah uh, memang perkara ini sudah uh, bergulir lama seperti yang tadi disampaikan oleh ya sebagai operator sejak tahun 2017 nah uh, dan kemudian sudah diputus ya uh, beberapa hari yang lalu di pengadilan negeri jakarta utara untuk membuka diskusi ini ya <coughs> uh, kami dari tim kuasa hukum berkesimpulan bahwa uh, putusan uh, perkara penyerangan terhadap novel baswedan ini adalah bentuk impunitas uh, kekerasan terhadap pekerja anti korupsi. Mengapa demikian? Ya, uh, saya akan sampaikan alasan-alasan kami sebagai berikut. Bisa dilanjut. Oke, okay, ya ini yang 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 uh, teman-teman bisa tahu bahwa dua orang ini adalah pelaku penyerangan yang menyiram air keras yang sebelah kanan itu roni bugis dia diputus satu setengah tahun penjara karena dianggap turut melakukan penyerangan penganiayaan dengan rencana terus yang sebelah kiri ini rahmat kadir ngeselin banget ya mukanya ya. <laughs> dia waktu itu saya ingat ini 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 habis dari Mabes Polri katanya dia menyerahkan diri kata Argo Yono itu Mabes, Mabes, Mabes Polri. Tapi kemudian ada yang bilang juga waktu itu kabar es krim atau Kapolri hmm. dia ditangkap. Nah itu juga jadi salah satu catatan kami. Dia waktu ini dengan ekspresi ini, ada yang tahu nggak dia lagi ngomong apa? Dia bilang, novel itu pengkhianat. Saya, apa namanya, dendam hmm. atau sakit hati, dia bilang. Uh, Oke, okay, lanjut, teman-teman. Oke, okay, nah, uh, secara sekilas, uh, jadi kami dari tim advokasi, tim kuasa hukum itu, menghadiri setiap persidangan perkara ini maupun uh, sebelumnya di proses uh, penyidikan kami selalu mendampingi dalam hal uh, bang Novel Baswedan diperiksa beberapa kali uh, terkait apa namanya menyerahkan bukti-bukti dari kami saya sendiri uh, selalu ikut dalam mendampingi dan dan mengetahui dari awal proses perkara. Ini. Nah, kalau kita lihat uh, amarnya, putusan ini dia menyatakan uh, rahmat Kadir dan Roni Bugis ini yang kemudian uh, dituntut di persidangan. Uh, bersalah ya, bersalah, dianggap terbukti bersalah, uh, melanggar Pasal 353 ayat 2 KUHP, penganiayaan dengan rencana uh, terlebih dahulu. Uh, Terus kemudian yang Roni Bugis dikena uh, penyertaan dan dihukum dua tahun uh, untuk rahmat Kadir dan Roni Bugis satu setengah tahun. Uh, di putusan ini juga tidak ada uh, disinggung atau bahkan dari dakwaan mengenai siapa yang menyuruh melakukan tindak pidana ini. Atau aktor intelektual atau dalam uh, doktrin hukum pidana disebut uh, Don Pleger. Ya, <tuh> baik di proses uh, persidangan maupun sebelumnya juga dari proses uh, pra penuntutan di dakwaan dan kemudian di proses penyidikan tidak ada disinggung mengenai siapa yang menyuruh melakukan. Nah justru di persidangan uh, banyak di, apa ya, diperiksa oleh jaksa dan kemudian fakta-fakta uh, yang dihadirkan juga oleh dari tim. Uh, pengacara Mabes Polri bahwa mereka ini atas kesadaran sendiri, uh, apa ya, impulsif gitu, act of impulse gitu, uh, sakit hati, terus kemudian lihat dari Google Map uh, bahwa air Aki yang ada di mobil, mobil apa ya, mobil angkutan di kantor kalau nggak salah di, terus kemudian dicampur pakai air, air mineral botol Aqua, kira-kira gitulah. Proses persidangan, nah, next, coba lanjut. Nah, kejanggalan di proses sidang sebagaimana sedikit uh, saya singgung tadi, bahwa uh, jaksa kemudian menilai ini hanya penganiayaan biasa, tidak terkait dengan pekerjaan Novel Baswedan sebagai penyidik senior uh, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi, uh, situasi yang kami sampaikan dari kuasa hukum, dari tim advokasi dari awal bahwa uh, saat diserang Novel Baswedan itu sedang menangani banyak kasus korupsi yang besar, bahkan dibilang mega korupsi juga. Ada saat itu saya uh, menangani kasus uh, EKTP, uh, beberapa malam sebelum dia disiram itu dia menandatangani, uh, sorry, mengajukan surat uh, pencegahan ke luar negeri uh, Setia Novanto. Sebelumnya dia uh, sedang uh, apa ya sedang terlibat juga uh, dalam uh, perkara suap impor, impor daging sapi uh, yang terakhir berkembang sebagai kasus buku merah. Dia memang enggak-enggak penyidik yang ada di uh, tugas atau di kasat gas. Tapi kemudian dia aktif karena sebagai ketua wadah pegawai KPK pada saat itu, dia aktif untuk memberikan proteksi kepada anggota-anggota dia di wadah pegawai yang sebagai penyidik ataupun penyelidik dalam kasus tersebut yang mengalami penyerangan juga. Pada saat itu kita ingat salah satu penyidik KPK, Surya Tarniani, itu dia akan diserang di Jogja, dia ancam ketika saya lupa dia ingin meriksa saksi ahli siapa. Dan setelah itu pada tanggal 3 atau 4 April, hanya beberapa hari sebelum novel diserang. 7 April kalau nggak salah, dia di, curi laptopnya yang berisi uh, scan buku merah atau buku yang terkait suap kasus merah tersebut. Nah, sebelumnya juga novel itu uh, menangani kasus uh, ini apa namanya? terkait suap penanganan perkara di Mahkamah Agung, korupsi Al-Qur'an dan banyak sebenarnya kasus besar. Uh, dan juga dia adalah uh, penyidik yang menjadi bagian dari tim uh, di beberapa kasus cicak versus buaya sebelumnya, uh, misalnya korupsi uh, simulator SIM yang sangat besar dan melibatkan petinggi-petinggi Polri, kemudian juga kasus uh, rekening gendut. Nah, dia uh, dia memang nggak nggak sebagai gas ya, tapi dia aktif di situ sebagai uh, penyelidik kalau nggak salah. Nah, yang kemudian waktu itu ka, calon Kapolri tunggal hmm. Budi Gunawan kalau ya akhirnya dijadikan tersangka oleh KPK dan apa namanya proses hukumnya di ya, melalui pra peradilan yang pada saat itu juga cukup dobrak hukum acara ya nah konteks ini tidak ada sedikit pun dimasukkan dalam proses penyidikan artinya arah pengungkapan, arah investigasi dan lain-lain tidak ada. Nah pada akhirnya juga di proses pra penuntutan, kejaksaan mengecek uh, ya hasil penyidikan dan lain-lain yang akan dijadikan merumuskan dakwaan juga nggak ada konteks ini. Bahkan kita pernah dua kali kita sudah dua kali melaporkan ke KPK sendiri bahwa ada dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dari tindakan penyerangan terhadap Novel Baswedan uh, sederhana saja karena memang ketika Novel diserang banyak kasus yang kemudian menjadi tidak uh, berjalan dengan semestinya karena dia sebagai uh, penyidik senior yang incas gitu ya sebagai kepala tim dan lain-lain. Tapi kemudian uh, waktu itu juga KPK beralasan tidak ada ditemukan atau menurut mereka dari pengaduan kami tidak ada tindakan spesifik mana yang kemudian terhalang, misalnya proses penangkapan siapa gitu ya, yang terhalang ah, akibat ah, penyerangan ini. Kalau kami ah, menganggap itu ya, KPK berusaha menyempitkan penafsiran terhadap pasal 21 undang-undang tersebut. cerita, lanjut proses, kita kemudian waktu itu menuntut ke Presiden dibentuk tim Uh, pencari Fakta Independen ya yang uh, pernah dulu dibentuk dalam mengungkap uh, kematian Munir misalnya atau mengungkap uh, peristiwa uh, apa namanya Aceh peristiwa pelanggaran ham di Aceh peristiwa di Nabire terima di ya di Papua pelanggaran ham juga yang dia bertanggung jawab kepada presiden dan dan, dan sebenarnya yang paling fenomenal itu tim pencari fakta uh, kasus uh, kerusuhan atau perkosaan massal ketika reformasi tahun 98 yang kemudian tim tersebut bermetamorfosis menjadi Komnas Perempuan. Nah, Jokowi beralasan, Presiden beralasan ya tidak apa namanya masih beri kesempatan polisi, kepolisian padahal dari awal kita sudah bilang bahwa kuat dugaan konflik kepentingan. Uh, kemudian uh, diberi waktu, kemudian dibentuk tim, katanya sih tim gabungan pencari fakta, ya, tapi isinya itu masih polisi yang sama. Uh, yang kemudian dia sebelumnya sudah diberikan rekomendasi atau temuan atau uh, gimana ya hasil laporan pemantauan Komnas HAM yang menyatakan mereka itu melakukan abuse of process. Jadi ada proses uh, apa ya proses penyelidikan penyidikan yang diatur di uh, standar operasional uh, kepolisian waktu itu perkap 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan dan sejak kuhab undang-undang kepolisian yang dilanggar oleh uh, penyidik tersebut dengan misalnya tidak uh, apa namanya tidak segera mengambil seluruh sisi-sisi yang ada di lokasi kejadian. Uh, tidak menjaga dengan baik sidik jari yang ada di mug dan lain-lain, uh, mug botol Aqua, dan uh, ya mug dan botol Aqua yang ada di lapangan yang ditemukan di TKP ya di crime scene setelah uh, peristiwa penyerangan persis. Yang banyak saksi tetangga melihat itu memang ada dan kemudian uh, diamankan oleh pihak kepolisian. Terus juga data-data uh, ini ya apa namanya? investigasi berdasarkan uh, scientific evidence ya, misalnya kayak uh, itu apa, data pengguna nomor HP yang kemudian mencurigakan di sekitar lokasi kejadian uh, pada saat uh, beberapa kurun sebelum penyerangan maupun pada saat penyerangan di hari tanggal 11 April itu, itu juga nggak jam. Nah Itu kan sebenarnya bisa dianggalkisah apa yang disebut cell tower dam itu kan yang ada di PTS-BTS BTS sekitar lokasi kejadian. Nah ini jadi temuan Komnas ham dan karena akhirnya Komnas ham berkesimpulan mestinya ini perkaranya perkara mudah karena peristiwanya uh, secara material ada tindak pidana umum biasa yang kemudian ada orang yang melihat pada saat pra peristiwa terus kemudian juga ada saksi yang mengetahui uh, serta dia nggak 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 ini ya nggak lintas negara dan lain artinya harusnya peristiwa lapangannya sangat mudah diungkap uh, berdasarkan kesimpulan komnas ham tapi kemudian karena berlarut-larut dan banyak hal yang dilalaikan akhirnya dia menjadi sulit akhirnya menjadi sulit dan kemudian jejak-jejak uh, tindak pidananya menjadi uh, kabur ataupun hilang gitu nah di dalam ini ya di dalam suasana ini pada saat itu kita e, beralasan apa kita beranggapan bahwa ya ini nggak akan mungkin lagi ditemukan oleh polisi jadi semakin relevanlah e, tim gabungan independen pencari fakta yang dibentuk oleh kapolri e, eh apa yang oleh presiden karena kita waktu itu menolak keberadaan tim gabungan pencari fakta Kapolri ya karena tadi ya penyidiknya masih sama dan kemudian tim independennya itu semua hampir semua itu ahli-ahli kepolisian yang memang mereka makan gaji dari polisi juga dan di SK tersebut mereka di dibiayai oleh kepolisian juga artinya kami tetap merasa di situ ada undue influence dari uh, institusi kepolisian jadi Uh, kami minta tim gabungan independen dari Bapak. Nah, somehow, tiba-tiba pada Desember 2019 ada dua orang menyerahkan diri, gitu ya, uh, pelaku yang kemudian mengaku dengan motif uh, ini ya, dengan motif uh, dendam pribadi dan ya, seterusnya. Artinya, kita dari awal di proses persidangan ini uh, juga uh, pertama secara material kami meragukan sangat-sangat meragukan keterkaitan dua pelaku ini dengan peristiwa penyerangan ataupun pelaku lain yakni pelaku yang misalnya middleman ataupun aktor intelektual dalam perkara ini karena kami beranggapan ini memang perkara penyerangan ya upaya pelemahan KPK penyerangan terhadap pekerja anti korupsi dan seterusnya yang kemudian tentu saja Uh, ini uh, melibatkan elit-elit, uh, melibatkan penjahat-penjahat uh, besar dan seterusnya. Uh, di, tapi de, namun demikian kami pada saat itu oh, oke lah, ayo kita lihat gimana polisi uh, proses di kepolisian membuktikan bahwa dua orang ini memang hmm. tidak hanya berdasarkan pengakuan saja, uh, dia juga hmm. 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 Uh, dia juga, uh, secara bukti objektif, uh, apa namanya, memang benar-benar uh, beyond reasonable doubt. Dia adalah pelaku, dan kemudian kita bisa mengembangkan uh, pengungkapan ini lebih lanjut. Nah, di proses penyidikan lanjutan waktu itu, pembuatan berita acara tambahan saya sendiri waktu itu mendampingi uh, Mas Novel. Dan kita udah ungkap semua bagaimana pelaku uh, lapangan dan seterusnya yang kemudian uh, infonya dipunya oleh tetangga dan novel sendiri. Kaitannya sama orang ini uh, yang kami pada saat itu ragu itu uh, cukup kuat. Dan kemudian uh, dari proses itu sebentar ya ini ada. Uh, cukup kuat. Nah, ketika setelah memberikan keterangan dan memberikan masukan terhadap proses uh, di penyidikan tambahan tersebut, lanjutan uh, kita melihat, nah ternyata setelah itu memang uh, kepolisian tidak ada lagi uh, mengembangkan perkara ini uh, ke pelaku middleman ataupun aktor intelektual, tiba-tiba waktu itu dilimpahin ke kejaksaan. Nah, kita datang lagi ke kejaksaan bersurat audiensi dua kali novel secara informal juga ngontak temannya yang ada di kejaksaan untuk memberikan masukan bagaimana ya. Setidaknya dari dari uh, skenario dakwaan, dari teori kasus di dakwaan, uh, peluang untuk mengungkap aktor intelektual ataupun aktor middleman ini ada sehingga uh, Uh, di proses persidangan yang kemudian uh, hakim juga aktif di persidangan pidana mencari kebenaran material dan lain-lain, itu mungkin untuk di diungkap lebih lanjut jikalau misalnya memang uh, kepolisian dan kejaksaan tidak berdaya ya di institusi mereka. Yang kemudian secara politis, kami nilai juga sangat terpengaruh dalam perkara ini. Nah, uh, ketika proses lanjut di proses sidang ya. Ya terjadilah banyak kejanggalan ini, kejanggalan proses sidang itu. Bahkan pembela dari dua terdakwa ini langsung dari divisi hukum Mabes Polri yang ini juga sangat menyalahi beberapa ketentuan ya. Tentu saja kita paham bahwa setiap orang berhak atas bantuan hukum, tapi kemudian Polri yang kemudian alokasi pemberian bantuan hukumnya terutama untuk Uh, ke, uh, apa ya untuk anggota kepolisian yang mengalami resiko pekerjaan yang terkait dengan tuntutan pidana uh, pada porsi itulah bantuan hukum oleh uh, kepolisian uh, apa namanya perlu diberikan uh, tapi kemudian dalam perkara ini jelas ini tidak ada kaitan antara tindakan uh, pelaku setidaknya apa yang mereka akui ya apa yang mereka klaim uh, dengan tugas kepolisian kami juga jadi heran apakah memang menyiram penyidik KPK adalah tugas dari polisi sehingga pelaku diberikan bantuan hukum oleh jenderal ya Rudy Herianto itu langsung Divkum Mabes Polri nah di persidangan kami memantau mungkin teman-teman ada yang memantau juga proses persidangan karena ada live di YouTube tapi uh, kami ada tim pemantau dari tim advokasi, tiga orang, selalu mem, mem, apa ya, mencatat dan menganalisa dengan uh, maksimal, dengan optimal proses persidangan. Dan kami memang tidak menemukan upaya pencarian kebenaran material dalam persidangan. Uh, gimana ya? pertama itu novel sebagai korban yang sudah sudah jelas-jelas uh, apa namanya mengalami langsung peristiwa uh, baik dampak dari tindak pidana maupun uh, bagaimana tindak pidana itu terjadi keterangannya tidak dipakai tidak ada itu tidak tidak dipertimbangkan dalam putusan uh, majelis hakim padahal kalau kita lihat uh, apa ya ranking <laughs> Alat bukti di dalam uh, pasal 184 ya, KUHAP ya, uh, itu keterangan korban adalah yang paling utama karena dia mengalami langsung. Dan yang kedua, saksi-saksi yang mengetahui sebelum peristiwa itu ada tiga orang. Saya sendiri menemui saksi-saksinya. Mereka dengan tidak dipanggil di persidangan, jadi hanya bisa menilai dari uh, proses uh, apa ya yang ada di media dan lain-lain. Mereka berkesimpulan dua orang ini bukan pelakunya karena mereka melihat peristiwanya apa sesaat sebelum peristiwa dan mengenali ya ciri pelakunya dan dua orang ini hanya mirip secara postur tapi kalau bentuk wajah dan lain-lain tidak kata saksi-saksi ini tapi kemudian saksi-saksi ini entah kenapa tidak dimasukkan ke dalam berkas padahal diperiksa di proses penyidikan diperiksa di tim uh, satgas gabungan uh, yang dibentuk Pak Tito diperiksa oleh Komnas Ham yang memantau proses penyidikan tapi kemudian uh, ya baik uh, tidak diperiksa di proses pengadilan uh, kejanggalan kejanggalan tersebut juga uh, uh, terlihat ya di pengadilan tentu saja uh, kami dari tim kuasa hukum dari tim advokasi memahami betul bahwa Uh, kita mesti menghormati proses hukum di pengadilan, dan kemudian uh, pengadilan adalah uh, lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengadili uh, uh, peristiwa kekerasan semacam ini. Tapi kemudian, jika kita lihat uh, apa ya, rule of game yang dipakai, yang diterapkan itu tidak. tidak Jauh dari kata ideal, kalau menurut kami, jadi eh, kami berkesimpulan bahwa eh, ya, memang ini eh, bagian, ya bagian dari skenario, dari sejak awal, bahwa eh, aktor intelektual maupun aktor yang eh, sebagai penengah, ya, kalau kami berkesimpulan itu dari Komnas HAM juga ada aktor intelektual, ada aktor middle yang kemudian menjadi perantara dalam perkara ini, ada aktor pengintai dan ada aktor penyerang. Hanya aktor penyerang yang kemudian di di proses di pengadilan. Dakwaan tidak memberikan peluang untuk mengarahkan hal tersebut lebih luas padahal saksi-saksi dan novel sendiri sudah memberikan keterangan terkait itu. Nah, uh, jadi akhirnya kami berkesimpulan, ya, ini sandiwara penegakan hukum yang efeknya sangat-sangat buruk, sangat-sangat buruk, karena ini melanggengkan impunitas uh, kekerasan terhadap uh, pekerja anti korupsi. Nah, kami uh, menuntut, ya, menyatakan kepada Presiden Jokowi. Jika jika sejak awal persoalan konflik of interest uh, dalam perkara ini uh, di, diminimalisir uh, dengan cara misalnya membentuk tim investigasi independen atau menjalankan secara maksimal seluruh lembaga pengawas uh, proses penegakan hukum ini teman-teman ada loh dari gab dari temuan Komnas Ham mengenai abuse of process itu rekomendasi untuk Kompolnas dan Propam menindak. Penyidik ataupun penyelidik ini, tapi sampai sekarang nggak dilakukan, artinya juga nggak ada sebenarnya proses pemeriksaan atau pembuktian bahwa kemudian penyidik ini sudah dengan 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 sah dengan 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 mematuhi seluruh proses hukum dalam menemukan bukti dalam perkara ini. Nah, jika dari awal tim independen pencari fakta dibentuk harusnya ceritanya bisa lain. Nah, eh, dampak putusan, dampak putusan eh, coba. Next, ada saya bikin soal dampak putusan ya. Ini persidangan dipersiapkan untuk gagal. Ya, dampak putusan yang pertama tidak ada ef efek jera bagi pelaku, dan pelaku potensial ya, tentu saja masih banyak orang yang berkeinginan uh, menghalang-halangi ataupun melakukan kekerasan terhadap uh, pekerjaan anti korupsi dan dengan dihukum dua tahun uh, ataupun satu setengah tahun padahal uh, peristiwanya uh, sangat uh, ini ya sangat miris seperti ini ya gak ada efek jerah aktor intelektual ataupun middleman tadi yang saya bilang tetap masih berkeliaran. Pelaku lapangan ini, yang dua orang ini, let's say dua orang ini pelaku lapangannya ya, tapi akhirnya juga mereka tetap akan bertugas di kepolisian karena ancaman di uh, ponis itu kan ancamannya di bawah lima tahun karena tidak menyebabkan luka berat kan. Pasti teman-teman mengikuti bahwa dia tidak sengaja pengen melukai, tapi hanya memberi pelajaran. Gitu. Uh, terus putusannya juga di bawah dua tahun. Nah, uh, uh, pekerjaan anti korupsi dalam bahaya ke depan, manipulasi proses hukum, ada dugaan abuse of process, diamini oleh pengadilan. Pengadilan tidak memeriksa hal ini karena juga di sistem uh, hukum acara, apa sistem peradilan pidana kita, pemeriksaan terhadap ini, kalaupun di pengadilan harus lewat pra peradilan dan kemudian tidak ada pra peradilan dalam proses ini karena si terdakwa juga tidak ada keberatan. Uh, sementara yang di pengawas di propam dan kompolnas dan proses lain juga tidak ditindaklanjuti gitu. Padahal sudah ada rekomendasi komnas. Nah uh, presiden sendiri negara uh, dengan tidak membentuk tim gabungan pencari fakta independen terlihat tidak memberikan perlindungan bagi pekerja anti korupsi. Mungkin teman-teman juga uh, ingat bahwa. Uh, Kemarin itu baru saja Malaysia menghukum gantung enam orang pelaku penyerangan terhadap penyidik lembaga anti korupsinya. Ada, tapi ya kita mungkin nggak setuju ya soal dihukum mati, tapi itu terlihat keseriusan dari negara Malaysia untuk melindungi pekerja anti korupsinya. Dan teman-teman juga kemarin ya pas tuntutan kita sudah banyak melihat bahwa di tahun 2016 sampai tahun 2019 banyak per perkara penyerangan melalui air keras dan rata-rata di dituntut di atas 6 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun dan lain-lain. Jadi kalau dari uh, tim advokasi ya kami melihat begitu. Ada ada abuse of process dalam proses ini yang kemudian tidak ditindaklanjuti dan tidak disikapi oleh uh, ini ya. Uh, pengawas penegak hukum dan lain-lain yang kemudian jadi uh, fakta di persidangan. Mungkin itu, Mbak. Meta dan teman-teman terima Baik, terima kasih banyak uh, Mas Givari luar biasa ya materinya uh, sangat padat sekali. Kita sudah mendengarkan pemaparan dari Mas Givari Uh, saya lagi sekali lagi saya ingatkan, Meta ingatkan buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya uh, bisa langsung bertanya di kolom question and answer yang ada di Zoom dan juga live chat yang ada di YouTube. Uh, format pertanyaannya atau rules-nya adalah pertanyaan pada narasumber pertama, kedua dan ketiga. Baik, uh, Mas Givari izin menyampaikan beberapa poin penting yang tadi Mas Givari sempat sampaikan uh, yang sudah Meta highlight mungkin ya uh, adalah yang pertama. Uh, bahwa putusan kasus novel baswedan ini merupakan sebuah impunitas kekerasan kepada pekerja anti korupsi dengan kita bisa lihat fakta-faktanya di lapangan ada beberapa kejanggalan dalam persidangannya yang uh, yang yang pertama dinyatakan sebagai penganiayaan biasa kemudian majelis hakim terlihat pasif dan tidak objektif dalam mencari kebenaran material penasihat hukum pol, uh, polri yang mendampingi pelaku kejahatan kemudian meragukan kebenaran terdakwa yang disinyalir masih ada terdakwa terdakwa lain baik di middlemennya ataupun di aktor intelektualnya. Kemudian dampaknya yang cukup uh, memberikan kita tamparan lah istilahnya ya adalah bahwa fonis ini sebenarnya tidak memberikan efek jerah kepada pelaku karena pelaku juga tidak dipecat kemudian memberikan uh, perasaan tidak nyaman lah karena sejujurnya masih ada aktor-aktor lain yang uh, belum ditemukan gitu istilahnya pekerja anti korupsi yang juga dalam bahaya karena dalam melaksanakan tugasnya sendiri pun masih mendapatkan penyerangan dan tidak mendapatkan perlindungan gitu kepada dari dari negara itu sendiri. Baik, Mas Givari. Nanti kita akan diskusi lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Satu teman -teman. hal, Mbak ya. ya. Sebenarnya sampai hari ini hampir tiap bulan itu Novel selalu mendapat ancaman pembunuhan. Terakhir misalnya ketika dia memimpin penyidikan terhadap Nur Hadi Jadi ini memang nggak ada nggak ada efek. Hmm, oke. Okay. Baik, terima kasih Mas Givari. Nanti kita diskusi-diskusi lagi ya, Mas ya, mm. pas uh, sesi uh, tanya, tanya jawab atau uh, Q&A. Baik, uh, kita moving ke pembicara kedua kita karena tadi kita sudah mendengarkan uh, banyak sekali fakta-fakta di lapangan dari Mas Givari yang juga terjun langsung. Uh, pembicara kedua kita akan menjelaskan konsep independensi peradilan dalam tatanan hukum acara Indonesia. Dan khususnya pada uh, praktik kasus, kasus novel baswedan ini sendiri, sebenarnya apakah putusan yang di uh, yang diberikan memberikan pengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan? Dan pembicara kita kedua adalah Mas Muhammad Tanjil Azizi SH. Selamat sore, Mas Aziz. Aziz, ya, sore. Sore, halo Bung <laughs> Halo Ini guru saya nih, guru pelatihan saya. <laughs> Oke, okay. Mas Azi ini sendiri adalah peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. Beliau menempuh pendidikan sarjana hukum uh, pada Universitas Indonesia. Sebagai peneliti sendiri Mas Azi aktif uh, aktif memberikan advokasi-advokasi uh, berbasis, berbasis penelitian uh, pada beberapa masalah seperti manajemen pengetahuan, anti korupsi, pemantauan pengadilan dan analisis keputusan pengadilan. Mas Azi, bagaimana kabarnya Mas Azi? Ya, sehat, Mbak. Oke, ini posisi di Jakarta juga, ya Mas Aziz? Ya, iya, di Jakarta, oke. di kantor. Oke, sudah siap untuk sharing dan diskusi sama teman-teman, ya Mas? Ya, ya, semoga oke. siap. Silakan, 25 menit untuk Mas Aziz. Silakan, oke. Ini saya coba share screen, ya. Silakan, Mas. Apakah muncul? Muncul ya. Oke, okay, baik. Eh, selamat siang teman-teman sekalian, eh, Bapak-Ibu mungkin yang melihat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam swastiastu, nama budaya. Terima kasih teman-teman Alsa, LSUGM, dan sparta FAUGM ya. Eh, saya begitu waktu menerima undangan ini sedikit recall dengan memori-memori lama ketika mood court dulu di kampus, dulu seringnya bertemu dengan senior-seniornya Mas Malik, Mbak Maita nih, ada Mas Sigit, ada Nasyat dulu ya. Oke, Mas Sigit. ya itu dulu apa kompetitor ya, tapi sekarang diundang untuk mengisi acara. Terima kasih sekali lagi Arsels UGM dan Sparta ya, teman-teman Sparta. Jadi kalau kita memang Berbicara uh, putusan uh, penyiraman air keras kepada Pak Novel ini itu spektrumnya mungkin bisa sangat banyak ya, uh, bisa. Uh, tapi memang uh, kita harus sepakati bahwa perkara ini sendiri sangat menarik perhatian publik. Mulai dari uh, penindakannya yang cukup dalam tanda kutip itu bertele-tele ya, karena waktu yang dibutuhkan sangat lama. Apalagi tadi Mas Gifar sudah katakan bahwa sudah disampaikan semua bukti terkait misalnya adanya informasi uh, apa tentang pelaku dan lain sebagainya yang apalagi sudah ada uh, rekomendasi tadi dari ya, Komnas kalau tidak salah saya dengar bahwa perkara ini seharusnya bukan perkara yang sulit dan lain sebagainya ya nah tapi uh, mungkin saya akan lebih banyak membahas secara uh, dari konteks independensi peradilan ya dalam uh, dalam kasus ini gitu tadi saya juga sudah mendengar uh, paparan Mas Kifar banyak informasi juga yang sebelumnya saya tidak mengetahui ya karena Mas Kifar sendiri yang uh, sangat aktif mendampingi uh, Mas Novel ya uh, di dalam perkaranya nanti saya coba elaborasikan juga sedikit uh, itu langsung saja nah kalau kita lihat konsep independensi peradilan, ini saya nggak akan bacakan ya, karena panjang banget, gitu. Saya juga waktu habis nyusun ini saya juga sedikit menyesal sebenarnya kenapa saya kopi-kopi semua ke sini ya, gitu. Tapi setidaknya itu ada yang saya bold ya, itu adalah poin penting dari uh, hal, hal yang harus kita uh, perhatikan dalam uh, uh, ketika kita berbicara tentang independensi peradilan. Nah, Uh, pertama kalau kita mengacu kepada UN Basic Principles of the Independence of the Judiciary, ya bahwa peradilan itu harus memutuskan sebuah perkara itu imparsial, berbasiskan fakta persidangan dan berkaitan uh, berkesesuaian dengan uh, hukum kaidah-kaidah hukum, tanpa ada restriksi gangguan uh, lalu ada pengaruh-pengaruh yang yang tidak proper dan lain sebagainya nanti bisa baca sendiri. Lalu juga bahwa independensi peradilan itu diwujudkan, ya, atau mensyaratkan uh, bahwa judicial proceedings atau pelaksanaan persidangan itu harus dilaksanakan secara fair dan menghormati para pihak, menghormati hak hak para pihak terkait dengan proses pembuktian. Itu perwujudan dari uh, uh, mungkin salah satu perwujudan dari konsep independensi peradilan ini mungkin yang terkait dengan langsung secara perkara ya karena kalau kita bicara dalam rumah besar independensi peradilan itu bukan hanya terkait dengan pelaksanaan tugas hakim di pengadilan tapi juga bagaimana uh, institusi peradilan sendiri itu juga harus bebas bebas campur tangan baik itu secara internal uh, makanya ada kalau kita baca UN basic principles ada masalah tenure ada masalah apa pensiun ada masalah penggajian, dan lain sebagainya dan juga ad, harus uh, bebas uh, apa namanya uh, intervensi juga dari dari pihak-pihak eksternal uh, eksekutif legislatif dan semangat itu juga yang akhirnya membawa pada tahun awal tahun 2000 atau akhir tahun 99 itu Mahkamah Agung kemudian uh, memisahkan diri dari uh, Kementerian Kehakiman menjadi satu atap berdiri sendiri tidak lagi di bawah Uh, apa namanya tidak uh, pemerintah ya tapi dalam konteks ini yang akan saya jelaskan hanya terkait dengan uh, perkara ya uh, lalu kalau kita lihat di Bangalore Principles of Judicial Conduct ya itu salah satunya kan ada uh, value dari seorang hakim itu kan independen ya nah kalau uh, aplikasi yang pertama itu sama dengan UNBC Principles ya exercise independently assessment of the facts understanding of the law without uh, extraneous influences, inducement dan lain sebagainya, ya. Lalu juga eh, Bangalore Principles juga mengatakan bahwa hakim itu harus independen dari hubungan-hubungan eh, dengan eh, apa dengan halayak umum. Dan eh, itu secara umum dan secara khususnya adalah eh, kepada pihak-pihak eh, tertentu. Apalagi pihak-pihak yang terkait dengan eh, perkara yang sedang diadili. Lalu kalau kita lihat uh, di dalam pasal 3 ayat 1648 209 tentang kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Apa itu kemandirian peradilan? Di penjelasan dan dijelaskan bahwa bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis. Jadi ini konsep uh, independensi peradilan setidak tidaknya. Ya, mungkin teman teman ada yang mungkin punya konsep juga dengan independensi peradilan mungkin juga eh, apa namanya menemukan prinsip-prinsip lain tapi saya rasa tidak akan jauh dari prinsip-prinsip ini. Nah kalau saya menyimpulkan kalau saya menyimpulkan ini berganti nggak selatnya berganti ya oke. Okay. Nah kalau saya menyimpulkan dari prinsip-prinsip itu yang pertama adalah bahwa menjaga independensi peradilan itu tidak hanya pihak luar. Eh, kewajiban dari pihak luar pengadilan, seperti tadi, tidak ada tekanan, tidak ada pengaruh, tidak ada gangguan. Itu kan sebenarnya eh, apa ya? Kewajiban dari pihak luar untuk menjaga hakim, kemudian untuk eh, tetap independen. Ya, tidak ada gangguan, tidak memberikan gangguan, tidak memberikan tekanan, dan lain sebagainya. Tapi juga, menjaga independensi peradilan itu harus dipahami sebagai kewajiban hakim untuk menjaga independensinya. Jadi bukan hanya pihak luar yang harus menjaga independensi hakim, tapi si hakim juga harus menjaga independensinya sendiri. Terutama ketika mengadili para pihak gitu. Jadi tar, kalau tadi lihat di Bangalore Principles, dia ada bahwa dia harus bisa uh, tidak uh, apa ya, tidak berhubungan dengan pihak-pihak per -pihak perkara tertentu, terus dia tidak punya tendensi tertentu dalam uh, apa mengadili perkara dan sebagainya gitu. Jadi maksud saya, poin saya adalah jangan juga ketika ada misalnya respon dari masyarakat seperti eh, suatu respon lah katakan ya lalu kemudian hakim bisa saja dengan gampang oh ini independensi kita ini sudah dilanggar gitu karena sebenarnya itu bukan hanya kewajiban dari pihak luar untuk menjaga independensi si hakim tapi si hakim sendiri juga harus bisa menjaga independensinya gitu kalau ada tingkah apa tindakan-tindakan dari pihak luar ya, dia juga juga harus bisa menjaga dirinya gitu jangan berpatokan hanya pada eh, kewajiban pihak luar untuk menjaga independensinya Nah, itu pertama. Kedua, independensi peradilan bukan berarti tanpa batasan. Jadi konteksnya dia bukan sebebas-bebasnya. Kalau kita lihat tadi di slide yang pertama, itu bisa dilihat bahwa dua hal yang selalu harus diperhatikan dalam hakim ketika memeriksa, memeriksa dan memutus perkara. Pertama adalah berbasiskan fakta, dan kedua adalah berbasiskan hukum. Nah, itu adalah batasan dari independensi peradilan. Jadi, nggak ada itu yang bilang bahwa eh, hakim kan boleh bebas memutus apapun dan sebagainya. Ya satu visi ya. Tapi ada batasan-batasannya. Tapi setidaknya kita harus paham bahwa investasi pendidikan itu bukan berarti tanpa batasan. Ada batasannya. Dan kalau kita mengacu kepada Kuhap misalnya, ada beberapa pasal yang juga memperlihatkan itu, ya bahwa batasan hakim itu adalah fakta-fakta uh, dalam persidangan dan juga keadaan-keadaan hukum yang ada. Pertama, pasal 182 ayat 4 KUHAP. Ini terkait dengan musyawarah putusan, ya, pengambilan putusan. Bahwa musyawarah pengambilan keputus, uh, putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu uh, yang terbukti dalam perisian persidangan. Lalu pasal 191 ayat 2, Da, uh, kemudian mengatakan lagi dari hasil pemeriksaan sidang, lalu 193 KUHAP, yang didakwakan kepadanya, lalu ada pasal 20, agama ada Van for Indonesia, dibilang bahwa batasan hakim menjatuhkan pidana termasuk lama pidana adalah undang-undang. Jadi kalau kita lihat bahwa, uh, salah satu pengejawantahan tahan dari independensi peradilan adalah hakim kemudian memutuskan suatu perkara itu berdasarkan fakta pertama, berdasarkan surat dakwaan itu yang kedua dan berdasarkan kaedah-kaedah hukum yang ada itu ketiga itu adalah ejawatah dari Indonesia peradilan e, lalu yang ketiga adalah perwujudan independensi peradilan adalah hakim menjalankan persidangan dengan adil dan menghormati hak hak para pihak dalam konteks e, bahwa hakim memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menghadirkan saksi menghadirkan bukti tidak ada yang dihalang-halangi Kemudian eh, kalau saksinya memberikan keterangan tidak ditahan-tahan, eh, tidak berusaha menutupi sesuatu dan lain sebagainya. Nah itu adalah eh, konsep dari eh, perwujudan dari konsep independensi peradilan. Nah, nah ini eh, jadi kalau kita bisa simpulkan lagi bahwa prinsip independensi peradilan itu telah terpenuhi ketika pertama tidak ada tekanan, ancaman, eh, pengaruh dan atau hal lainnya kepada hakim itu nggak ada, ya. Lalu kedua adalah hakim tidak memiliki atau membuat hubungan dengan pihak-pihak berperkara. Dia bisa menjaga independensinya sendiri. Ketiga hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan, dakwaan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Ya ketentuan hukum ini bisa peraturan, bisa teori-teori uh, ya teori-teori hukum pidana kalau kita berbicara dalam konteks ini. Lalu juga hakim memberikan hak-hak yang sama kepada penuntut umum dan penasihat hukum oh kurang selesai terdakwa dalam proses persidangan. Nah ini ini adalah empat uh, hal yang menurut saya harus dipenuhi uh, ketika kita membicarakan masalah kita uh, uh, ketika kita ingin melihat apakah prinsip independensi peradilan dalam satu perkara itu terpenuhi atau tidak. Nah uh, kalau saya melihat ini secara pribadi ya ini pandangan pribadi ya. Uh, mungkin Tim Mas Gipar juga bisa mengkoreksi, karena ini berdasarkan uh, sejauh apa yang saya uh, dapatkan informasinya. Bahwa di dalam perkara uh, penyiraman air keras kepada Pak Novel, saya setidaknya saya tidak mendengar adanya tekanan, ancaman, atau pengaruh lainnya kepada Hakim. Lalu Hakim, pendek yang saya tahu juga tidak memiliki atau membuat hubungan dengan pihak berperkara. Lalu, Uh, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan, masih di dalam pasal-pasal yang didakwakan, dan juga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ini kita bicara masalah hakimnya menjatuhkan putusan berdasarkan ini ya, bukan masalah sepakat, gak sepakat nih. Kita kita bisa nggak sepakat dengan putusan, tapi selama hakim menggunakan ini seharusnya dia sudah dianggap independen. Tapi nanti akan saya lanjutkan lebih lanjut, uh, saya jelaskan lebih lanjut. Lalu juga dalam kasus ini hakim memberikan Hak hak yang sama kepada penuntut umum dan penasihat hukum dalam proses persidangan. Saya setidaknya tidak mendengar uh, ada berita atau isu bahwa misalnya ada saksi yang dihad ingin dihadirkan tapi dihalangi sama hakim. Nah itu juga nggak ada. Walaupun, walaupun ada poin yang menurut saya ini ya tadi juga disampaikan uh, Mas Giver, bahwa hakim itu dalam perkara ini uh, bahasa saya uh, kurang menggali. Ada satu fakta penting yang menurut saya, tapi gini sebelumnya, mungkin saya juga tidak akan hanya membebankan ini kepada hakim, karena sebenarnya dalam konteks pembuktian yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan adalah jaksa, gitu ya, yang menghadirkan saksi adalah jaksa, yang menghadirkan bukti adalah jaksa. Nah, masalahnya adalah memang di dalam hukum acara pidana kita tidak ada ketentuan ini sependek yang saya baca, ya, dan saya pahami. Tidak ada ketentuan yang kemudian memberikan kewenangan kepada hakim untuk memanggil saksi yang tidak dihadirkan dan menghadirkan bukti yang tidak dilimpahkan oleh penuntut umum. Dan mungkin penuntut umum juga, mungkin dalam kasus ini, saya, saya tidak tahu, ya, tapi kita tidak tahu bagaimana kualitas berkas perkara bukti yang dihadirkan oleh penyidik gitu. Jadi, kita harus melihat ini sebagai sebuah uh, rangkaian yang pada akhirnya juga dalam tanda kutip sedikit banyak membatasi gerak hakim dalam kemudian uh, memeriksa perkara. Uh, karena kalau kita baca Kuhap di dalam pasal 180 ayat 1 Kuhap itu sebenarnya hakim itu dapat menghadirkan untuk mencernaikan uh, uh, suatu perkara di dalam persidangan itu dia menghadirkan ahli. Walaupun memang ada frase bahan baru apapun ya, tapi uh, dalam konteks pasal 180 itu kalau kita lihat strukturnya itu sebenarnya sedang membicarakan masalah ahli karena di ayat-ayat selanjutnya ada masalah pemeriksaan ulang dan sebagainya. Nah itu. Jadi uh, menurut saya uh, juga ini harusnya uh, kalau saya pribadi ini saya pribadi ya tidak ingin membebankan kepada hakim, tapi gini secara pembuktian secara utuh. Ada satu fakta yang tidak digali oleh siapapun itu di dalam uh, ruang persidangan. Baik itu jaksa terutama, uh, dan juga hakim, ya. Karena hakim sebenarnya punya fungsi juga untuk menggali itu, ya. Ini ini mungkin pandangan saya secara pribadi terhadap putusan ini. Nah, ini. Jadi dari uh, putusan yang dibacakan ya, yang saya tahu kan dakwaannya ini subsidiaritas ya primernya 355 ya kalau nggak salah 31. satu terus ya. uh, pokoknya penganiayaan berat terus uh, subsidiarnya penganiayaan yang yang direncanakan dan mengakibatkan luka berat terus uh, yang ketiga adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat gitu ya nah sebenarnya kan dalam perkara ini terus uh, bukan saya bermaksud menyederhanakan tapi simpelnya ya simpelnya adalah Apakah perbuatan dari para terdakwa itu memang diniatkan untuk melukai Pak Novel? Sebenarnya kan simpelnya itu saja. Karena kan faktanya bahwa sudah ada luka berat yang yang, yang apa yang yang terjadi kepada Pak Novel gitu. Nah, ketika kita berbicara penganiayaan berat, maka eh, dalam buku-buku hukum, literatur hukum R. Susilo, kemudian Lamintang dan lain sebagainya, teman-teman bisa baca sendiri, dan juga ini dikutip oleh hakim dalam putusannya bahwa penganiayaan berat itu adalah penganiayaan yang memang diniatkan atau ditujukan untuk melukai berat memang disengaja untuk menimbulkan luka berat, nah itu jadi yang harus dibuktikan adalah apakah memang para terdakwa ini punya niat untuk melukai berat Pak Novel dengan menyiram air itu Nah kemudian hakim dalam putusannya menyatakan bahwa penganiayaan berat itu tidak terbukti karena para terdakwa mencampur air raksa dengan air mineral. Nah ini yang kemudian hakim bilang, oh berarti tidak ada niat melukai berat karena secara eh, kimiawi memang kadar air raksanya itu kemudian menjadi turun. Itu benar. Itu benar. Itu fakta. Tapi masalahnya adalah ada satu loop atau uh, ada satu lubang fakta yang uh, tidak tergali yaitu tidak jelas fakta dalam persidangan apa alasan terdakwa itu mencampur air raksa dengan air putih biasa. Apakah memang para terdakwa ini mencampur dengan air putih misalnya ya memang untuk mengurangi kadar air raksa agar tidak lebih berbahaya ketika disiramkan. Atau memang supaya menambah volume cairan yang akan disiramkan gitu. Jadi misalnya kalau dia punya setengah botol dicampur air putih jadi sebotol penuh misalnya. Nah ini ini e, sebenarnya fakta yang sangat penting menurut saya karena ini akan menunjukkan niat dari pelaku. Kenapa? Kalau memang tujuannya mengurangi kadar air raksa, ini pun harus diuji lagi. Kalau memang tujuannya adalah memberikan pelajaran dan ingin memakai bahan yang tidak berbahaya, pertanyaan adalah kenapa pilih air raksa? Masih banyak cairan yang lain. Kalau cuma sekedar ingin memberikan pelajaran ya, gitu. Kenapa pilihannya kemudian pakai air raksa yang walaupun akhirnya di, dikurangi kadarnya dengan dicampur air putih? Nah ini kan faktanya tidak ada. Atau misalnya apakah terdakwa sebenarnya menambahkan air uh, raksa dengan air mineral itu untuk menambah volume cairan yang akan disiramkan? Nah ini ini kan sebenarnya kalau kita lihat secara uh, secara objektif ini kan punya dua uh, apa namanya konsekuensi hukum yang berbeda ya gitu. Nah, ini yang harusnya digali lebih lanjut di dalam persidangan untuk kemudian menentukan apakah penganiayaan uh, apakah uh, ter, para terdakwa ini itu menyiramkan air keras itu tujuannya untuk melukai berat atau tidak gitu. Jadi jangan hanya sekedar dari fakta bahwa oh terdakwa mencampur air araksa dengan air mineral dan terbukti kadarnya turun maka tidak ada niat untuk melukai berat Wah itu sebenarnya nggak bisa sederhana itu ya, karena ini harus dilihat dari tujuannya apalagi pengenaian berat itu eh, kesengajaannya itu nggak harus dengan sengaja dengan tujuan kalau teman-teman baca buku dengan buku-buku eh, pidana itu bahkan masuk dengan kesengajaan dengan eh, kepastian eh, kemungkinan Kemungkinan. atau uh, dalam literatur dulu Eventualis gitu, jadi kalaupun dia nggak tahu bahwa ya kan dia nggak saya nggak tahu ya apakah para terdakwa kemudian mengukur kadar air raksa sebelum menyiram ya gitu, tapi kadar air raksa itu kan pada faktanya dia kemudian uh, melukai pak Novel yang mengakibatkan uh, uh, anggota tubuh pak Novel kemudian uh, tidak bisa bekerja dengan maksimal seperti sejak gitu nah itu kan sebenarnya harus dibuktikan gitu ini tujuannya apa pakai air raksa ini gitu apa tujuannya dicampur dengan air gitu. kalau memang tujuannya pengen tidak lebih berbahaya kenapa pakai air raksa kan itu harusnya pertanyaan-pertanyaan yang di yang terucap gitu yang terungkap di persidangan dan itu fakta yang sebenarnya menurut saya hilang menurut saya tidak ada gitu ini yang akan agak sedikit lompat kemudian menurut saya ya hakimnya walaupun saya melihat bahwa putusan itu diambil sesuai dengan fakta persidangan masalahnya adalah faktanya yang tidak penuh faktanya yang tidak lengkap gitu nah kalau kita melihat dari sisi independensi bahwa hakim sudah memutus berdasarkan fakta persidangan kemudian berdasarkan pasal dakwaan terus berdasarkan kaidah hukum yang berlaku menurut saya putusannya Sebenarnya tidak bermasalah. Yang masalah adalah dasar dari pengambilan keputusannya yang menjadi bermasalah karena ada fakta-fakta yang masih tidak lengkap dan harus dicari lebih lanjut. Nah, memang kalau kita bicara apakah putusan ini kemudian mempengaruhi kepercayaan publik ya? Saya rasa sih sebenarnya bukan hanya putusan Pak Novel ya, tapi banyak putusan atau bahkan semua putusan seharusnya memang mempengaruhi kepercayaan publik gitu. E, apalagi memang dalam kasus-kasus yang kemudian menarik perhatian publik seperti ini. Uh, tapi bukan berarti juga hakim juga harus dalam tanda kutip ya itu harus mengikuti uh, 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 apa kemauan publik gitu ya kalau menurut saya. Nah yang bisa dilakukan apa ya uh, tuliskanlah putusan yang memiliki pertimbangan yang baik itu yang uh, bisa dilakukan gitu ya. Ini mungkin saya bisa. Tuh. Nah ini nah dari pengadilan kalau kita lihat uh, uh, apa namanya uh, apa yang bisa dilakukan misalnya untuk uh, meningkatkan kepercayaan publik kepada putusan pengadilan gitu ya uh, pertama menerapkan prinsip-prinsip independensi peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara itu jelas bahwa tadi uh, dia bisa menjaga dirinya hakim harus bisa menjaga dirinya untuk tidak terlibat dengan pihak-pihak berperkara terus kemudian tidak membuat hubungan-hubungan tertentu dengan pihak-pihak tertentu, uh, memeriksa perkara dan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan fakta, surat dakwaan dan juga kaedah hukum, memberikan uh, apa namanya memimpin persidangan secara fair, memberikan akses yang sama terhadap penuntut umum dan penasihat hukum atau terdakwa, itu itu harus dilakukan. Kedua menyusun putusan dengan pertimbangan yang baik, jelas dan mudah dipahami. Gitu. Nah ini juga saya ini satu hal yang saya harus kritisi gitu dari putusan kemarin. Saya merasa kalau kita anak hukum gitu, kita pasti bisa cukup mengerti isi putusan itu. Masalahnya adalah terlalu banyak apa ya hukum yang digunakan di dalam putusan yang sebenarnya menurut saya juga nggak terlalu gimana-gimana banget gitu. Bisa dijelaskan dengan bahasa yang sederhana gitu. Gini maksudnya gini ini ini kita mungkin terlepas sedikit dari kasusnya Pak Novel ya. Ada berapa banyak sih sebenarnya terdakwa dalam persidangan itu yang kemudian adalah seorang ahli hukum gitu. Dan eh, mungkin juga tidak didampingi pengacara misalnya. Nah ketika menyusun putusan yang menggunakan bahasa-bahasa yang sangat sulit dipahami dengan banyak istilah-istilah hukum dan lain sebagainya, nah itu juga akan dalam tanda kutip akan menimbulkan kecurigaan sebenarnya. Kalau saya sih curiga ya. Kalau saya baca satu buku yang sebenarnya ditujukan kepada saya atau tulisan kepada saya, tapi saya nggak ngerti isinya, ini jangan-jangan emang dia nggak niat untuk ngasih untuk ngebuat saya ngerti, gitu kan? Nah itu jadi itu juga satu eh, PR gitu untuk kepada pengadilan untuk kemudian meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Lalu, juga mempertimbangkan disparitas dan proporsionalitas dalam menjatuhkan putusan. Tadi, Mas Givert sudah sedikit mengangkat bahwa, dalam perkara-perkara lain, eh, saya itu, konteksnya, disparitas itu sebenarnya adalah karakter. Jadi, teman-teman eh, mungkin bisa lihat, ya, dari perkara-perkara lain, misalnya, perkara-perkara yang eh, punya karakter yang sama itu seharusnya, menurut saya, itu harus dijatuhkan hukuman yang tidak jauh berbeda, bukan sama, ya, tapi tidak jauh berbeda itu itu penting dan juga proporsionalitas misalnya nih ini kan sekarang ragi rame ya di Medan ya mungkin teman-teman pada tahu ya kasusnya ya ada seorang ibu kemudian dia menagih hutang kepada ya saya, saya nggak mau sebut istri siapa ya pokoknya seorang temannya lah ya kita sama-sama tahu ya sama temennya uh, dari melalui media sosial Facebook kalau tidak salah dan kemudian itu aja dituntut dua tahun. Coba kalau kita lihat secara proporsionalitas nih, ini masalah tuntutan saja ya. Tapi saya harap pengadilan kemudian melihat ini. Kalau seandainya putusan ibu itu di atas 2 tahun, pertanyaannya kan kemudian adalah apakah menagih hutang lewat media sosial sifatnya lebih jahat daripada menyiram air keras kepada ke ke, ke, ke bagian wajah, ke bagian tubuh dari anggota penyidik dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah banyak eh, apa namanya eh, bertugas di lapangan dan mengungkap kasus-kasus korupsi. Itu kan pertanyaan yang penting. Apakah menagih hutang itu lebih jahat daripada nyiram air keras? Saya rasa saya nggak perlu jawab. Mungkin teman-teman punya jawaban yang berbeda karena ya ya mungkin pengalaman kita kan beda ya, gitu kan? Ada yang mungkin pengalamannya ditagih hutang lebih nyebelin, ya siapa tahu gitu ya. Jadi mungkin dia simpulin sendiri aja. Nah, tapi itu konteksnya bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat juga pengadilan harus memperhatikan itu disparitas dan juga proporsionalitas. Jadi ini yang pengadilan. Kemudian apakah hanya pengadilan? Enggak. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan itu bukan cuma tugas dari pemerintah, eh bukan cuma dari, dari pengadilan, tapi ada tugas dari pemerintah juga. Yang dalam konteks ini, dalam konteks pemid, uh, apa, hukuman cara pidana adalah diwakili oleh kepolisian dan kejaksaan di dalam proses ini. Maka kepolisian dan kejaksaan itu juga harus mewakili korban dalam proses peradilan pidana dengan segala kewenangannya. Itu yang harusnya dilakukan ya dengan segala kewenangannya itu termasuk misalnya menghadirkan seluruh bukti, menghadirkan seluruh saksi yang apa bisa mendukung pembuktiannya ya sesuai dengan hasil penyidikan dan penuntutan tentunya ya gitu. Jadi bukan juga yang terlalu dipaksakan gitu. Nah, dengan sendirinya ketika kemudian kepolisian dan kejaksaan itu menggunakan kewenangannya dengan maksimal dan proper, maka itu akan menaikkan juga kualitas dari pembuktian di persidangan ketika bukti yang diperoleh itu sudah cukup banyak, sudah cukup berkualitas, saksi yang akan dihadirkan berkualitas, maka itu akan meningkatkan kualitas si pembuktiannya. Tadi saya dengar dari Mas Giver bahwa ada saksi yang tidak dihadirkan, ada bukti yang tidak dihadirkan. Nah itu kan kita bisa melihat ya bahwa sebenarnya hal-hal eh, seperti itu juga bisa membuat publik tidak mempercayai gitu. Bahkan ini berimbas kepada putusan kan gitu. Padahal pada dasarnya kalau kita lihat secara garis rangkaian, itu bukan cuma salah pengadilan. Ya, karena yang tadi saya katakan, hakim tidak punya kewenangan untuk memanggil saksi. Kecuali kalau sakti, saksinya sudah dipanggil dan tidak hadir. Pasal 159 ayat 2 KUHAB, Itu ada. Tapi kalau saksinya belum dipanggil, nah masalahnya gimana? Gimana cara panggilnya? Nah itu 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 jadi uh, uh, loophole juga gitu ya. Nah, Terus yang kedua kalau kita tarik lagi ke kasus-kasus yang lain, yaitu melaksanakan putusan pengadilan itu yang membuat atau mendidik masyarakat kemudian untuk percaya dengan kualitas putusan pengadilan. Misalnya kalau kita ini kita agak geser dari pembahasan Mas Novel ya, saya sedikit saja. Misalnya dalam perkara tun misalnya, berapa banyak sih putusan pengadilan yang kemudian dijalankan oleh pemerintah? Itu kan juga. Nah Mas Giver aja ketawa kan gitu. Nah, banyak itu, mas. Itu, kasus saya nah, banyak. Nah tuh Mas Kipa aja banyak. Nah, ini kan juga sebenarnya kalau kita lihat ya, bahwa pemerintah juga tidak mendukung putusan pengadilan itu dipercaya sama masyarakat. Kenapa? Karena pemerintahnya saja tidak percaya dengan putusan. Nah, ini kan satu logik yang aneh ketika pemerintah meminta masyarakat untuk percaya dan menghormati peradilan tapi mereka tidak melaksanakan sendiri. Saya ada satu cerita lucu sekali. Jadi pada tahun 2018 sampai 2019 kemarin, kami dari uh, Leib itu mengadakan riset uh, soal eksekusi putusan perdata. Nah, ya. uh, lalu di sebuah daerah di daerah Maluku Utara yang kami datangi, itu ketua pengadilannya bercerita kepala daerahnya. Jadi ada satu proyek teman-teman, bapak-ibu sekalian, ada satu proyek pembangunan jalan, jalannya sudah selesai, tapi pemerintah daerah tidak bayar. Kemudian digugat sama si uh, apa developer ya, mungkin bahasanya ya, pengembang lah ya menang di pengadilan, sampai kasasi menang, tapi pemerintah daerah tidak mau bayar. Bahkan dalam satu acara, dalam satu acara, pemerintah daerahnya, bupati pada saat itu, mengatakan kepada pengadilan, satu acara ya, ini ada orang lain loh, bukan tetap mata, bukan empat mata. Pak Ketua, sampai kapanpun saya tidak akan mau bayar itu. Mau sampai PK, mau sampai PK berapa kali, saya tidak mau bayar. Nah itu kan juga berbahaya sekali. Gitu. Jadi untuk membuat masyarakat kemudian percaya kepada putusan pengadilan itu bukan cuma tugas pengadilan, tapi itu juga tugas dari pemerintah. ya Kalau dalam pidana tadi mewakili korban dalam proses peradilan dan juga melaksanakan putusan-putusan pengadilan itu. Nah, apakah cuma dua ini? Enggak. Masyarakat juga harus uh, uh, apa namanya aktif juga untuk kemudian uh, meningkatkan uh, kualitas lah padahal, tidak ya. Sehingga kalau ketika putusannya berkualitas kan akhirnya putusannya bisa dipercaya oleh publik pertama adalah memperhatikan putusan-putusan pengadilan seperti kayak gini ketika ada putusan yang mungkin dirasa janggal kita gini sih sebenarnya ini kan uh, mau forum ini kan forum diskusi ya gitu ada ketidak ada sepakat tidak sepakat dan sebagainya eh, biarkan saja gitu tapi ketika putusan pengadilan itu kemudian mendapatkan uh, apa yang namanya respon dari masyarakat nah di titik itu pengadilan tahu bahwa oke okay, masyarakat melihat putusan gua Berarti gue harus buat putusan secara baik. Kenapa? Karena kalau tidak, gue akan direspon secara buruk. Nah, itu uh, jadi kultur ini tuh harus terus dibangun agar membangun kultur publik itu mengawasi putusan pengadilan. Ya, terlepas dari sebenarnya isinya, nanti pengadilan juga setuju dan enggak setuju dengan kita. Itu, itu lain soal gitu. Tapi ini, ini kultur yang harus dilanjutkan. Nah, yang kedua ini juga mungkin saya sedikit mengajak ya mungkin teman-teman di Fakultas Hukum juga gitu bisa mengatakan ya bahwa seringkali masyarakat kita secara umum ya gitu. Tapi saya paham ini kondisinya. Seringkali itu melihat putusan itu hanya dari amarnya saja, berapa tahun dan segala macam. Seakan-akan kualitas putusan itu hanya ditentukan dari amar putusan. Padahal kalau kita lihat dalam struktur putusan ada dua produk penting yang dihasilkan oleh hakim. Selain amar nih ya, pertama adalah fakta hukum itu yang pertama harus dilihat jadi kan gini teman-teman fakta ada fakta persidangan ada fakta hukum itu harus dibedakan jadi fakta persidangan itu adalah semua yang dibilang saksi ya apa aja tuh apa aja yang misalnya kemarin Ari ah, bilang saya tidak sengaja dan lain sebagainya gitu ya itu kan fakta persidangan ya kan tapi apakah itu fakta hukum tidak karena fakta hukum adalah fakta persidangan yang kemudian didukung oleh bukti-bukti lain berdasarkan standar 183 eh 183 KUHP itu adalah menjadi fakta hukum kemudian nah fakta hukum ini yang kemudian harus pertama kita lihat jadi hakim ini melihat perkara ini seperti apa sih sebenarnya apa sih yang terbukti gitu dan kalau kita lihat kemarin kan sebenarnya di dalam persidangan hakim itu bilang bahwa enggak ini ini bukan enggak sengaja terdakwa sengaja itu fakta hukum jadi hakim mengatakan itu sengaja. cuman memang yang dilihat sebagai uh, oleh hakim adalah yang tadi saya bilang bahwa niatnya nggak melukai berat karena dicampur dulu dengan air putih gitu. Itu kan sebenarnya bukan bagian dari fakta, itu bagian dari penilaian kan. Hakim menilai, oh uh, itu dicampur air putih, jangan-jangan biar uh, kadarnya turun gitu. Itu kan penilaian. Nah, nah pertama adalah fakta hukum, kedua adalah pertimbangan unsur-unsur pasal yang e, didakwakan itu yang penting sebenarnya dilihat jadi tidak melulu masalah e, amar putusan atau lama pidana lama penjara banyaknya denda dan lain sebagainya menurut saya ini harus mulai dibiasakan ya karena kalau seandainya yang dibiasakan adalah melihat amarnya saja maka kualitas putusan kualitas pertimbangan dalam putusannya tidak akan pernah membaik gitu dan kita nggak akan pernah dapat putusan yang benar-benar Uh, mengapa namanya mengeksaminasi fakta dengan sedemikian rupa dengan banyaknya argumentasi argumentasi hukum teori-teori dan kaidah dan lain sebagainya itu nggak akan kita dapatkan karena yang kita ributin cuma masalah amar cuma masalah berapa tahun di penjara oke ini terlalu ringan harusnya segitu berat tapi kita nggak melihat kualitas dari si pertimbangan dan juga the, uh, uh, Fak, pembuktian fakta hukum dan juga pertimbangan dari hakimnya ini juga harus mulai dibiasakan nih. paling tidak nih teman-teman yang ada di fakultas hukum gitu ya jadi misalnya uh, uh, kalau misalnya ini memang lebih baik ya konteksnya adalah lebih baik kalau misalnya mengkaji sebuah putusan misalnya sudah baca putusannya dulu kemudian kita lihat atau misalnya kita hadir ketika pembacaan putusan kita catat pertimbangannya karena sebenarnya yang harus dibahas itu yang dieksaminasi itu bukan soal berat ringan karena nggak ada formulanya itu Kan undang-undang kan maksimal 0, maksimal minimal nol maksimal lima tahun eh minimal satu hari maksimal lima tahun sebenarnya itu kan nggak ada formulanya gitu ya jadi lebih lebih baik mungkin paling tidak teman-teman mahasiswa fakultas hukum itu mengalihkan perhatian itu kepada kualitas dari pertimbangan putusan-putusan hakim itu itu menurut saya jauh lebih menarik gitu diskusinya gitu ya tapi memang dari sini kalau saya boleh menyimpulkan pertama memang dalam, kalau kita melihat secara uh, normatif ya, uh, bahwa apakah, putus, apakah persidangan novel Baswedan ini sudah menunjukkan adanya penegakan prinsip-prinsip independensi peradilan menurut saya, sudah karena yang tadi kan, saya katakan tidak ada paksaan, hakim tidak me, apa, membuat hubungan-hubungan tertentu, hakim memutuskan berdasarkan fakta uh, lalu juga berdasarkan pasal dakwaan terus juga berdasarkan kaidah-kaidah hukum lalu juga uh, memberikan porsi yang adil kepada penuntut umum dan penasihat hukum gitu ya. Memang secara normatif terpenuhi. Tapi kalau kita lihat ada fakta yang masih sumir, masih harusnya masih didalami lagi itu faktanya. Yaitu tadi, apa sebenarnya alasan terdakwa itu mencampur dengan air putih? Karena itu yang harusnya akan menentukan apakah ini penganiayaan berat ataukah ini penganiayaan dia mengakibatkan luka berat. Itu adalah fakta yang penting menurut saya. Nah, di sisi itu kita juga harus melihat bahwa dalam satu rangkaian persidangan bahwa e, hakim juga tidak punya bukan tidak punya ya tidak dibekali dengan cukup kewenangan kemudian untuk menghadirkan saksi-saksi yang tidak dipanggil menghadirkan bukti-bukti yang tidak dilimpahkan gitu ya jadi memang kalau kita melihat secara proses secara penuh e, kalau ada pun independensi yang kemudian kita ragukan maka kita juga harus menarik pertanggungjawaban dari kejaksaan dan kepolisian di sini. Kenapa mereka tidak menyediakan bahan makanan yang cukup untuk kepada hakim kemudian diramu dalam persidangan? Mungkin itu konteksnya. Ya, dan juga uh, putusan ini tentu akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Tapi masyarakat kemudian saya ajak setidaknya masyarakat masyarakat fakultas hukum, uh, mahasiswa, para dosen itu untuk tidak hanya sekedar melihat kualitas putusan dari amar, gitu, karena uh, senjata hakim dalam memutus itu bukan hanya sekitar amar, tapi dia lebih jauh dari itu, dia masuk ke dalam uh, perumusan fakta hukum dan juga pertimbangan-pertimbangan unsurnya. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti uh, bisa diperdalam ketika tanya. Terima kasih, Mbak Maitha Baik, terima kasih Mas Azi. Itu dia pemaparan dari Mas Azi sudah sangat lengkap ya luar biasa sekali mungkin uh, izin mas Aziz menyampaikan beberapa hal yang tadi sudah sempat uh, disampaikan bahwa sebenarnya menjaga independensi peradilan itu bukan hanya tanggung jawab pihak luar ya mas Aziz tapi hakim sendiri punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga independensinya sendiri kemudian independensi peradilan tidak sama dengan peradilan yang sebebas bebasnya tapi harus tetap berbasis fakta dan juga hukum kemudian juga sudah dijelaskan mengenai konsep independensi peradilan tidak ada tekanan ancaman tidak membuat buat hubungan dengan pihak berperkara dan lain sebagainya. Tapi di sini Mas Aziz juga berpendapat memang sebenarnya dalam kasus novel Baswedan ini sendiri ada suatu fakta yang memang kurang bukan hanya tanggung jawab nah, luar digari. ya tapi kita kurang digali oleh siapapun yang in charge dalam kasus Pak Novel ini sendiri. Jadi, walaupun Pak Hakim sudah sebenarnya sudah memutus sesuai dengan dakwaan dan fakta-fakta persidangan, tetapi jika dasar dari pengambilan keputusannya ini yang tidak sempurna atau tidak utuh, dan hasilnya jadi kurang maksimal lagi, seperti yang Mas Aziz tadi jelaskan. Kemudian uh, Mas Aziz juga sempat menyinggung bahwa idealnya memang keputusan dari kasus Novel Baswedan ini sendiri fonisnya seharusnya tidak jauh berbeda dengan kasus-kasus penyiraman air keras yang lain atau uh, istilahnya tidak ada disparitas yang cukup tinggi istilah dalam dalam kasus satu dengan yang lainnya dan memang harus ada sinergitas antara pengadilan pemerintah dan juga masyarakat dalam melaksanakan putusan pengadilan untuk terus dievaluasi dan yang terakhir uh, mungkin. Uh, Mas Azi juga sudah menjelaskan secara detail dari pengadilan apa-apa saja yang bisa dilakukan, menerapkan prinsip independensi peradilan, pemerintah juga harus uh, in charge melindungi korban-korbannya, dan juga melaksanakan putusan pengadilannya itu sendiri, dan masyarakat pun juga diharapkan bisa aktif memperhatikan, uh, mengevaluasi putusan-putusan pengadilan yang sudah ada. Terima kasih Mas Azi buat penjelasannya. Sebelum kita moving uh, ke sesi diskusi lagi nanti bareng Mas Givard dan juga Mas Azi, ini meta mau uh, sampaikan terdapat info dari panitia bahwa uh, nanti akan ada pemberian hadiah berupa GoPay dari Alsa dan juga Sparta untuk dua penanya terbaik. Jadi sekali lagi kita ingatkan buat teman-teman uh, yang ingin bertanya silakan langsung bertanya di kolom Q&A untuk teman-teman uh, yang bergabung lewat Zoom dan juga teman-teman yang bergabung lewat YouTube bisa bertanya langsung ke kolom live chat. Jadi nanti kita akan pilih dua penanya untuk mendapatkan hadiah ya. Baik kita moving ke pembicara yang ketiga. Ini sepertinya uh, sudah sangat dirindukan juga buat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, salah satu dosen idola kita semua. Uh, seorang akademisi dosen hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang menempuh pendidikan sarjana di FVGM kemudian meraih gelar Master of Law atau LLM pada Adelaide Law School The University of Adelaide. Dan selain sebagai dosen, pembicara ketiga kita ini sering memberikan ahli publikasinya berupa tulisan ini, ada juga penelitian. Salah satunya adalah The Establishment of Local Anti-Corruption Commissions in Combating Decentralized Corruptions in Indonesia, yang dipre... dipresentasikan pada International Society for Reform of Criminal Law Conference di Brisbane, Australia tahun 2019. Ini dia pembicara ketiga kita, Mas Muhammad Fatahila Akbar, SHLLM. Selamat sore, Mas Akbar. Sore. Gimana kabarnya maaf. Mas Akbar? Alhamdulillah baik. <laughs> Ini ruangannya nggak asing ya buat anak-anak FUGM? <laughs> ya kebetulan ada kan saya ikut seleksi IUP, makanya saya mohon maaf juga kepada para pembicara dan penyelenggara, jadi saya baru bergabung agak akhir. Tapi saya dari tadi mendengarkan semuanya dari Mas Gifar juga karena saya baru selesai seleksi IUP, jadi kebetulan di kampus juga. Oke. Okay. Gimana kabarnya Jonjol, Mas? Aman ya Mas ya? Aman, aman. Insya Allah. Okay siap Sudah siap untuk uh, berbagi sama teman-teman di sini? Siap, siap. Oke, okay. di sini mungkin Mas Akbar akan banyak berbicara tentang uh, pandang-pandangannya tentang aspek-aspek teoritis ya. Hukum acara pidana, restoratif justice. Sebenarnya apakah relevan kasus novel Baswedan ini jika ditinjau dari konsep hukum restoratif justice? Kemudian mungkin dari victimologinya juga gimana? Silakan Mas Akbar kalau sudah siap 25 menit dari sekarang. Baik, uh, saya akan share screen ya jika diperbolehkan. Uh, uh, terima kasih uh, Mbak Meta atas uh, waktunya, juga atas koordinasinya kita sebelum ini kepada Mas Abdul Malik juga sebagai MC saya juga sampaikan uh, uh, yang terhormat juga Mas Gifar dan Mas Azi dari uh, berbagai institusi, terima kasih saya mendengarkan luar biasa saya kira sudah cukup sih dari semua uh, pembicara lain ya, saya cuma mengamini aja di belakang saya mungkin, uh, akan akan membedah sedikit lebih. Tapi walaupun memang kalau ketika saya mendapatkan Thor dan juga mendapatkan konsep, sebenarnya saya mau diskusi lebih lanjut juga sih dengan teman-teman penyelenggara. Kenapa menaruh uh, konsep keadilan restoratif. Tidak hanya victimologi, karena victimologi saya rasa lebih spesifik dalam konteks ini. Cuma... Saya rasa sih perlu juga, mungkin kita belajar juga konsepnya keadilan restoratif yang relevan dalam kasus Novel Baswedan itu seperti apa. Nanti mungkin kalau teman-teman mau diskusikan, juga bisa lebih lanjut. Saya akan lakukan sesederhana dan efektif mungkin. Dalam konteks Novel Baswedan, mungkin kita akan melihat berbagai perspektif yang melingkupi. Jadi kita bisa bicara offendernya, pelaku. Jadi kita bisa lihat adanya pelaku yang terlibat. Nanti saya akan perluas juga apakah pelaku ini sudah cukup untuk menindak kasus ini karena bisa kita pastikan memang tidak merupakan konsep karena di sini kan ada unsur rencana terlebih dahulu. Unsur rencana ini memang tidak mewajibkan adanya motif, tapi paling tidak kan bisa menjaring apakah hanya karena istilahnya apakah mereka tidak memiliki pelaku lain Indirect uh, offender dalam konteks ini. Nah itu juga yang kita bisa diskusikan berkaitan dengan korban Novel Baswedan berkaitan dengan pemberantasan korupsi tadi juga disebutkan juga oleh uh, Mas Giver juga terkait bagaimana KPK impact impacted juga dengan adanya kasus Novel Baswedan dan juga lembaga peradilan yang cukup banyak didiskusikan oleh Mas Aziz juga bagaimana uh, bagaimana lembaga peradilan terlibat dalam kasus ini dan bagaimana kita bisa mendiskusikan hal tersebut. Sebelum kita masuk lebih jauh dulu, memang kita tidak bisa melepaskan novel Baswedan dari berbagai perkara-perkara yang ada. Ini saya garis besar, sebenarnya novel Baswedan terlibat lebih banyak daripada ini. Cuma, uh, karena harus saya sampaikan juga, nih, materinya sebenarnya nggak terlalu sulit saya buat, karena dua minggu yang lalu kebetulan, ketika tuntutan itu keluar, saya juga jadi pembicara webinar juga di, yang adakan FHUE. Cuma waktu itu internasional program, jadi saya translate aja dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Di sana kita, saya juga cukup mendiskusikan kasus-kasus ini. Cuma waktu itu menariknya adalah di sana belum ada putusan. Ini bagus juga dari tim Alsa dan Separta. Tepat eh, dua hari setelah putusan mengadakan diskusi ini. Menarik. Nah, dalam konteks ini kita harus bisa melihat bahwa novel Baswedan itu selalu terkait dengan berbagai kasus-kasus eh, besar korupsi. Contohnya, uh, Pak Nuhar Hadi, Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung yang kemudian diproska, akhirnya tertangkap setelah buruan sekian lama. IKTP, IKTP mentok di Setia Novanto, padahal dananya cukup besar. Dan di Setia Novanto itu hanya uh, sebagian. Nah, itu tidak bisa diteruskan lebih lanjut. Wisma Atlet juga hanya menjerat beberapa uh, aktor tersebut. Nah, ini menjadi pertanyaan. Apakah ini terkait kasus yang tertentu? Saya menyebutkan juga ini ada beberapa kasus saya tidak tulis di slide juga karena pertama misalkan kasus terkait beberapa jenderal kepolisian itu juga kan menjadi pertanyaan juga dalam kasus ini bisa terkait juga. Jadi teori terkaitnya, Bapak saja. Saya akan coba bahas tiga hal, tiga konsep keadilan restoratif. Kenapa dibahas keadilan restoratif, terutama Indonesia yang masih memiliki perspektif keadilan restoratif itu sebenarnya arahnya itu memang untuk menyelesaikan atau healing korban, tetapi uh, sebenarnya memudahkan pelaku dalam lahirnya keadilan restoratif. Tetapi nanti kita akan lihat berkaitan dengan victimologi, di mana di sini novel terswedan sebagai korban itu bagaimana kita seharusnya hukum pidana kita menyentuhnya dan terakhir independensi peradilan yang saya rasa tadi saya akan sebut sedikit aja karena sebagian besar sudah diajar uh, sudah disampaikan oleh Mas Azizi. Jadi saya akan mengulik hal-hal yang mungkin belum sedikit tersentuh, tapi saya rasa sih sudah sebagian besar. Kalau dalam restoratif justice, ini sederhananya, restoratif justice itu lahir dengan beberapa konsep dasar. Sebenarnya ada tujuh konsep, tujuh sampai delapan konsepnya. Saya ambil lima saja yang mungkin terkait dalam konsep ini. Yaitu restoratif itu melahirkan adanya dialog, ya dialog antara semua pihak yang terlibat, bahkan penegak hukum, pelaku, korban dan lain sebagainya. Tujuannya adalah healing healing faktor dari korban tersebut. Jadi korban bagaimana dia kemudian disembuhkan, dicari solusinya, bagaimana dia kembali seperti keadaan sebelum sebelumnya, seperti konsep restitutio in integrum, mengembalikan ke dalam keadaan sebelumnya. Repair juga berkaitan dengan hal itu. Repentance juga bagaimana dia kita juga harus memikirkan bagaimana pelaku kemudian tidak lagi ya, pelaku mengconsider perbuatannya dia bertanggung tanggung jawab dan dia tidak melakukan perbuatannya lagi berkaitan dengan Ini Konsep dari adalah restoratif. Lalu pertanyaannya, apakah relevan kita membahas keadilan restoratif di dalam konsep ini? Sebenarnya begini, kalau misalkan kita melihat konsep keadilan restoratif dalam garis besar di Indonesia ini kan hanya ada di Undang-Undang SPPA saat ini. Sekarang sudah ada di dalam uh, RUU KUHP itu sudah ada untuk diperluas tidak hanya untuk anak konsepnya saat ini itu kepentingan korban itu utama tetapi untuk mempermudah agar pelaku juga tidak diproses secara uh, pidana sebenarnya dalam konteks keadilan restoratif. Jadi keadilan restoratif di awal cuma kan keadilan restoratif berkembang ya. Keadilan restoratif itu berkembang tidak sekedar tidak sekedar untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan konsep diversi dalam undang-undang SPPA tetapi keadilan restoratif itu juga meningkatkan contoh dalam kasus uh, dalam berbagai kasus itu untuk menyelesaikan perkara sampai ke detailnya makanya kalau misalkan kita lihat di beberapa peraturan Kapolri itu sekarang sudah ada kalau misalkan bisa diselesaikan di luar pengadilan mungkin diselesaikan di luar pengadilan jadi konsepnya di situ ya di beberapa negara lain itu sudah dikenakan pada pelanggaran-pelanggaran ringan, kejahatan ringan, pencurian ringan, dan lain sebagainya. Namun, apakah relevan dibahas di dalam konteks novel Baswedan? Itu yang saya taruh dalam poin terakhir, nih, biar kita cepat juga. Dalam poin terakhir, sorry. Dalam poin terakhir, itu kita lihat International Criminal Court. Kita lihat konsep keadilan restoratif dalam International Criminal Court konsep keadilan restoratif bukan untuk menyelesaikan di luar pengadilan atau bukan sekedar hanya untuk mendapatkan keadilan bagi korban saja tetapi levelnya lebih tinggi lagi dia meningkat pada victim participation in legal proceeding ya jadi keterlibatan korban dalam suatu proses pemeriksaan sebenarnya di Indonesia dilibatkan tidak korban dilibatkan cuma hanya sebagai saksi korban Ya kan kalau dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban dia jadi saksi korban dia dapat rehabilitasi, perlindungan, proteksi dan lain sebagainya. Tetapi sejauh apa dia terlibat dalam ICC, contoh dalam kasus Abdul Rahman atau Yekato sebagai terdakwa, korban-korbannya itu bisa menyampaikan opininya, tidak sekedar keterangan dia atas fakta. Jadi kalau di dalam berbagai kasus di ICC itu ketika victim participation ini dia akan menyampaikan opininya seharusnya seperti apa, keadilan yang akan dia inginkan itu seperti apa tidak sekedar, misalkan dalam kasus novel Baswedan, dia menjelaskan ya, saya disiram saat setelah, setelah subuh dan lain sebagainya tidak terbatas hanya pada hal itu tapi bagaimana dia menjelaskan kaitannya misalkan dengan pemberantasan korupsi? Bagaimana dia impacted ke dia? Bagaimana sampai sekarang? Tadi Mas Giver juga mengatakan sampai sekarang masih ada ancaman-ancaman dan lain sebagainya itu membuat kemudian ada pertimbangan hakim yang berbeda dalam konteks tersebut. Yang sebenarnya memang harus kita akui ini kan konsep ICC ya harus diakui Indonesia memang belum mengatur itu dalam Kuhapnya. Jadi sama kayak tadi Mas. Azizi juga katakan bahwa sebenarnya apakah pengadilan ini salah tidak juga karena memang konsep victim participation yang belum terlalu diakui juga di dalam hukum Indonesia. Karena kita hanya mengenalnya sebagai saksi korban dengan perlindungan-perlindungan yang diberikan oleh undang-undang perlindungan saksi dan korban. Lalu bagaimana dengan konsep victimology? Kan kita bicara victim participation kemudian kita tarik ke victimology. Victimology itu sebenarnya sudah berkembang kalau misalkan dipahami. Pertama, ini pengembangan pertama itu dia hanya bicara bagaimana sih bisa ada korban kejahatan. Itu kan satu. Victimologi yang kedua, dia tidak hanya lagi bicara korban-korban kejahatan, tapi dia juga bicara korban karena adanya kecelakaan atau bencana alam dan lain sebagainya. Semua orang yang dikatakan sebagai korban ini dipelajari dan bagaimana kita memberikan perlindungan terhadapnya, bagaimana kita membangun rehabilitasi terhadap mereka. Yang paling terakhir itu yang paling penting atau yang biasa dikenal dengan new victimologi atau victimologi model baru, yaitu adanya korban-korban uh, atas pelanggaran hak asasi manusia, ada korban-korban penyalahgunaan kekuasaan, adanya korban-korban peradilan misalkan. Contoh uh, kasus yang tadi disebut juga berkaitan dengan uh, ibu di Medan dan lain sebagainya. Nanti saya akan coba bahas ke situ juga terkait dengan putusannya. Nah, ini konsep yang kemudian itu bisa dianggap sebagai korban juga dan harus dilindungi juga. Sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban arahnya sudah yang new victimology, cuma memang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang terbaru sekalipun kan belum terlalu inline dengan kuhab kita yang sudah sejak 1981. Ya, jadi ya itu yang perlu ditingkatkan bagaimana kemudian kita meningkatkan konsep perlindungan korban kita yang bahkan kalau menurut saya sederhananya bagaimana korban itu dapat berpartisipasi. Sebenarnya dalam kuhab bisa nggak berpartisipasi Contoh, kita bisa lihat di sini so, uh, kalau misalkan kita dalam hukum acara pidana kita, nomor satu dan dua, perlindungan korban itu sudah ada dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. Ganti rugi bahkan sudah dibuat PP-nya. Kapan dan dalam hal apa mereka dapat memperoleh ganti rugi, rehabilitasi, kompensasi. Keterlibatannya sudah sejauh apa? Dia sebagai saksi korban. Saksi korban bahkan dalam kuhap harus hadir pertama kali. Jadi untuk memberikan pencerahan terhadap kasusnya jika korban dimungkinkan. Karena kan ada beberapa kasus pembunuhan dan lain sebagainya tidak dimungkinkan. Dalam kasus yang dimungkinkan korban harus datang pertama kali. Itu sudah cukup ada di dalam kuhab kita. Kemudian bahkan mereka bisa menggugat uh, material. Gugatan material itu bisa masuk ke dalam surat tuntutan dan lain sebagainya. Itu sudah ada. Cuma memang belum ada yang victim participation yang dia sampai bisa memberikan opininya dan terlibat langsung dalam suatu proses peradilan. Jadi kan kelemahannya kalau di kita itu ketika dia hukum pidana maka uh, korban itu diwakili langsung oleh negara sehingga tidak terlalu lagi memikirkan uh, korban jadi langsung negara saja bertindak. Padahal kalau victim participation itu ya negara bersama dengan korban bersama-sama melakukan proses itu ini yang memang mungkin agak sulit dalam kasus ini ya. Kemudian dalam oke. Okay. Uh, Kemudian dalam kasus um, ini uh, ini salah satu, satu saya sudah katakan dapat melakukan kerugian saksi korban sebagai saksi utama yang pertama dihadirkan. Tapi keterlibatan korban dalam suatu proses tidak tidak dibahas lebih lanjut. Undang-undang perlindungan saksi dan korban hanya membicarakan tentang perlindungan dan pemberian ganti kerugian, tidak membahas tentang bagaimana dia terlibat lebih jauh. Dia paling diberikan perlindungan misalkan nama palsu, kemudian dia juga dapat tidak hadir, dia bisa melakukan telekonferensi dan lain sebagainya banyak mekanisme perlindungan. Tetapi tidak mekanisme keterlibatan yang lebih jauh daripada sekedar hanya sebagai seorang saksi. Oke. Ini dari konsep uh, victimologi ya. Saya coba sekarang ini karena masih agak patah-patah, belum saya buat sistematis. Karena nanti setelah ini baru setelah membahas kasus saya akan membuat sistematisnya. Jadi ada tiga yang terakhir, teori independensi peradilan. Dalam konteks ini sebenarnya memang terdapat diferensiasi fungsional itu sudah merupakan independensi. Contoh adalah penyidik itu hanya boleh dilakukan oleh Polri dan jajaran, misalkan ataupun dalam kasus korupsi, ada KPK dan BNN, misalkan. Kalau penuntut umum itu hanyalah kejaksaan sebagai dominus litisnya, kemudian pengadilan hanya bisa di, uh, oleh hakim, walaupun KPK nanti bisa keduanya dalam proses korupsi ini kita bicara secara umumnya aja, bedanya apa independensinya dalam konteks peradilan perbedaannya antara pengadilan hakim dengan kejaksaan itu ada misalkan kejaksaan kejaksaan itu independen, tetapi kejaksaan tidak independen secara perorangan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang jadi jaksa harus tetap nurut sama kepalanya, ya. Jadi ada rendak, rencana dakwaan, ada rentut, rencana tuntutan. Jadi kayak misalkan dakwaannya kemarin pasal 355, 3, subsidi 353, dan selanjutnya, itu nggak bukan keputusan penutup umum semata, dia harus serahkan kepada kepalanya. Bahkan dalam kasus e, besar lainnya, seperti kasus Ahok, itu di rendaknya bisa sampai ke Jaksa Agung. Jadi tidak sekedar kepala kejaksaan negeri Jakarta Utara, tapi bisa sampai Jaksa Agung, rencana dakwaannya. Karena dia tidak independen secara perorangan. Jadi kalau jadi jaksa tetap harus ikut atasannya. Makanya atasan itu selalu bernama kepala. Nih, saya tulis di sini kepala. Karena dia bersifat koordinatif dalam artian dapat memerintah. Ya. Dia korpsnya dapat memerintah. Bedanya dengan hakim, hakim itu independensi secara perorangan. Tidak hanya institusinya independen, tapi orangnya juga independen. Hakim-hakim baru, saya, kita kan punya dari UGM itu cukup banyak yang menjadi hakim-hakim baru kemarin. Itu sudah banyak yang diskusi dan lain sebagainya sama saya. Itu banyak Hakim-hakim baru, mereka berani dissenting opinion, pendapat hakim yang berbeda dengan hakim seniornya. Bahkan ada yang pernah satu majelis dengan ketua pengadilannya, dia berani berbeda pendapat. Kenapa? Karena memang mereka independen sih, terus, secara perorangan. Ya, saya minta maaf nih. Minusnya minta update dulu. Oke. Okay. Uh, dalam konteks tersebut. Dalam konteks tersebut, juga kita bisa melihat bahwa independensinya ini sudah cukup kuat. Cuma dalam praktek saya harus sampaikan, kan misalkan kemarin tuntutannya satu tahun, apakah hakim akan mengikuti atau tidak? Secara katakan dalam kasus ini tidak, tetapi pasal yang dibuktikan oleh hakim sama dengan tuntutan sebenarnya. Karena apa? Sebenarnya saya tidak menyalahkan konsep hakimnya itu. Karena dalam praktek, hampir kita uh, mungkin nanti bisa dilakukan teman-teman yang uh, dari pusat penelitian bisa melakukan penelitian lebih lanjut. Sebagian besar saya melakukan penelitian ya dalam kasus-kasus uh, korupsi perdagangan orang dan lain sebagainya. Itu sebagian besar putusan itu selalu berdasarkan tuntutan. Karena biasanya hakim ya sudah ikut aja karena itu pertimbangannya juga sudah ada di situ dan lain sebagainya. Jadi mempermudah juga bahkan menurut saya ada kasus-kasus yang aneh juga tetap diikuti tuntutannya dalam kasusnya juga begitu ya nanti kita akan kaji KPK juga sebenarnya independen dalam fungsi penelitian tapi tidak independen secara perorangan karena komisionernya tetap memiliki uh, andil dalam dalam seperti halnya SPD P3 dan sebagainya harus kesepakatan komisioner di KPK bagaimana penanganan kasusnya ini saya harus tidak terlalu lama ya. Tolong saya diingatkan oleh moderator kalau saya kelamaan. ke uh, dalam konteksnya, pertama sudah menjadi kekurangan adalah ketika dia justice delay, justice denial. Jadi justice delay dalam arti ini adalah proses penyelesaiannya sudah cukup lama. Kenapa dikatakan justice delay ini juga di Indonesia? Karena ketika dia sudah cukup lama, alat bukti semakin sulit, uh, pemeriksaan semakin disulitkan, akan semakin berat. Bahkan kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan kita lihat kasus-kasus uh, yang delay, ya. Kenapa kasus ini delay? Contohnya karena KPK tidak memiliki kewenangan untuk memproses. Di sini Polri, Polri yang memiliki kewenangan. Kenapa KPK tidak bisa? Karena dia tidak memiliki kewenangan di luar kasus korupsi. Walaupun dia memiliki kewenangan terhadap kasus obstruction of justice atau menunda uh, atau yang menghalang-halangi penyidikan yang seperti contohnya Frederick ya ininya penasihat hukumnya dari Setia Novanto dia juga dikenakan obstruction of justice dalam kasus tersebut. Apakah kekerasannya tidak bisa? Um, sebenarnya kalau menurut saya itu bisa saja dicari dari konsep tersebut. Kenapa kelemahan ini delay? Kalau KPK yang melakukan penyidikan menurut saya akan lebih kuat. Kalau di berbagai institusi lain kekerasan terhadap institusi itu dia bisa dilakukan oleh lembaga yang dikenakan kekerasan tersebut pasti lebih kuat. Karena setelah pemerintah membentuk tim pencari fakta, karena kompleksitas kasusnya juga, kasus tidak selesai juga. Kenapa? Saya rasa bukan kesalahan Polri juga. Kenapa bukan kesalahan Polri? Kasus delay di kepolisian itu cukup banyak. 2019 yang 2 P21 atau kasusnya selesai dilimpahkan ke kejaksaan itu hanya 40%. Lebih kurang dari 50% kasus yang di Proses atau yang disidik oleh Polri itu masuk ke penuntutan. Ini kan menarik, berarti oh ah, sudah biasa kasus delay. Jadi, ya, memang kita nggak perlu kaget juga. Contoh, bahkan di KPK, KPK itu memiliki kasus-kasus yang lebih dari dua tahun, bahkan di Undang-Undang KPK yang baru. Itu kalau sudah lebih dua tahun harus di SP3. Contoh-contoh kasus Angelino, kemudian ada kasusnya di Ratama Procurement, sebuah BUMN yang bekerja sama dengan TNI. Dan juga ada kasus uh, uh, kasus uh, hakim pengadilan administrasi Jakarta juga itu juga dikenakan. Jadi banyak kasus-kasus yang tidak selesai juga di KPK dalam kasus dua tahun itu sesuatu yang wajar. Makanya dalam kasus ini sebenarnya saya juga agak pesimis untuk diselesaikan dengan sebaiknya karena sudah cukup lama faktor-faktor yang mendukung yang di bawahnya. Kita coba lihat analisis dakwaan yang kemudian kita lihat putusannya. Analisis dakwaannya sederhana sebenarnya, primer, subsidiar, lebih subsidiar. Unsur utamanya pasal 355 ayat 1 itu sengaja dan rencana terlebih dahulu luka berat. Beda dengan subsidiarnya, hanya sederhana. Kalau yang tadi sudah dibahas oleh Mas Aziz juga, primernya itu tujuannya itu luka berat, subsidiarnya itu tujuannya tidak melukai berat. Ya. Kalau lebih subsidernya lagi itu sebenarnya dia bahkan eh, niatnya itu hanya penganiayaan tanpa rencana Kalau 353 ini masih pakai rencana, 351 tidak ada rencana Itu sederhananya Dalam konteks ini, baik penuntut umum maupun eh, hakim sepakat ada rencana Jadi kita tidak akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai rencana Kalau rencana itu kan sudah, bahkan rencana itu kan sebenarnya mewarnai kesengajaan kalau kita bahas tapi kalau misalkan dari tuntutan aja sebenarnya gini, kalau dalam praktek penuntut umum menggunakan dakwaan subsidiaritas karena dia tidak yakin terhadap apakah hakim akan setuju dengan dakwaan primernya. Karena dia tidak yakin hakim akan setuju dengan dakwaan primer, dia sajikan opsi lain. Yang menarik dalam kasus ini adalah jaksa bahkan tidak mampu membuktikan dakwaan primernya. Kenapa kalau misalkan dia tidak mampu membuktikan dakwaan primernya sejak awal, Kenapa dia tetap mendakwakan hal tersebut? Karena dia sudah punya bukti lengkap di BAP itu. Tapi dia tetap mendakwakan primer. Ini menjadi menarik. Kenapa dia tetap mendakwakan primer kalau dia tahu dia tidak mampu membuktikan di pengadilan? Nah, walaupun banyak kasus. Banyak kasus seperti itu yang menurut saya uh, uh, mempengaruhi profesionalitas jaksa juga yang walaupun hakim akhirnya setuju dengan konsep itu. Bagaimana kita seharusnya? Yang uh, saya tarik di sini adalah, saya belum bicara tentang sengaja maupun ini ya. Kalau kita bicara victimologi atau victim participation, harusnya pasal yang dipakai itu pasal 356 ayat 2, yang kemudian dijumtuhkan dengan pasal 353 ataupun 355, terserah dengan pembuktiannya. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata, jika kejahatan itu, ini merujuk pada penganiayaan, dilakukan terhadap seorang pejabat, Ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Nah, dalam konteks ini, kalau pasal ini saja dipakai, kita akan bisa membuktikan lebih lanjut apakah penganiayaan ini dilakukan karena Novel karena Baswedan adalah penyidik KPK. Sehingga, dengan ini bisa ah lebih lanjut jaringannya dan lain sebagainya. Cuma kelemahannya sejak awal, pasal ini bahkan tidak ter tercetus, bahkan dalam konsep penyidikan bahkan penyidikan itu pernah ada kasus pasal 170 pengeroyokan tuh pernah juga walaupun akhirnya dipakai penganiayaan nah kalau kasus pasal ini dipakai sebenarnya ancaman pertama ancaman pidananya ditambah sepertiga kemudian yang kedua kita bisa membuktikan lebih lanjut apakah ini dilakukan karena Novel Baswedan adalah penyidik KPK ketidak nah ini menjadi kelemahan menjadi kelemahan juga yang kemudian <tuh> Ganti rugi terhadap Nova Santo juga uh, karena dia kerugian materialnya saya rasa cukup besar juga dalam beberapa dalam beberapa negara itu tubuh manusia itu dinilai itu ada berapa juta dolar misalkan kemudian kalau mata yang hilang itu berapa juta dolar itu kan seharusnya dipertimbangkan juga dan diberikan Seharusnya. bisa uh, ya jadi ini kalau kita lihat asas pada pembuktiannya. Oh, sengaja unsur ini melekat pada perbuatannya. Dalam konsep ini tadi sudah dibahas juga, apakah dia tujuannya luka berat atau tidak ketika dia mencampurkan dengan air? Ini menarik juga sih sebenarnya, karena gini. Sekalipun itu fakta, memang air itu mengurangi efeknya, tetapi apakah misalkan, apakah misalkan mereka menambahkan air, pelaku itu mau misalkan mencuci mukanya menggunakan air air keras dicampur air tadi? kalau mereka mau mencucinya, karena bedanya apa? Luka berat itu kan salah satunya memang kehilangan panca indera. Tapi luka berat satu lagi itu ada pasal 90 KUHP, luka yang tidak dapat disembuhkan. Jadi kalau misalkan air, raks, air keras dicampur dengan air sebagaimanapun, dia tetap menghasilkan luka robek misalkan atau luka kasar di dalam kulit kita, dan itu tidak bisa disembuhkan lagi, itu sudah masuk melukai berat. Izin mengingatkan Mas Akbar 5 menit oh, lagi ya. Oh, siap, siap. Udah udah selesai ini sebentar lagi. Nah, dalam konsep itu menurut saya sih jadi aneh karena sekalipun dicampur air tidak menghilangi. Apalagi tadi sudah disebut juga oleh Mas Azizi tentang kesengajaan sebagai kemungkinan. Dalam konteks ini ya bahkan kepastian kalau dalam sudah dicampur air segala bagaimanapun apalagi mereka bukan ahli kimia ya. Kecuali mereka itu ahli air keras, tahu bahwa konten ini tidak akan melukai berat. Kalau bukan ya tetap harus bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut. Saya rasa. Jadi uh, saya rasa pertimbangan hakim tersebut tidak relevan untuk uh, dengan menambahkan air. Karena kalau misalkan relevan ini juga saya nggak tahu sih kenapa dalam persidangan mereka memperjuangkan misalkan ya sudah kita coba saja air keras itu ditanyakan kalau sudah dicampur air walaupun dipanggil ah, ahli kimia juga ya katanya kalau air dicampur air keras itu apakah tidak mengakibatkan luka berat? Kalau masih, sekalipun dengan luka berat yang sangat tipis menurut pasal 90 KUHP, ya tetap kena pasal 355. E, Cuma pidananya lebih tinggi. Kemudian kalau penjatuhan sanksi uh, yang dia lebih tinggi dari tuntutan itu memang diperbolehkan karena tidak berdasarkan dakwaan. Cuma yang menjadi menarik di sini adalah uh, perbedaan putusan. Tadi kan dicontohkan beberapa contoh kalau di Medan itu ya memang di piutang itu sangat tidak relevan. Apa dalam artian tidak tidak harmonis lah. Kok nyeram air keras sama menyebarin ITE di hutang di online itu kok jauh lebih tinggi yang hutang. Itu memang tidak. Kalau misalkan kita buat contoh yang lebih ini lagi di Kepulauan Riau di Tanjung Balai eh, atau di Medan itu ya. Di Tanjung Balai ada Meliana dia mengucapkan eh suara azannya terlalu keras. Dia kena dua tahun penjara karena penistaan agama. Karena dia ngomong suara azannya terlalu keras masyarakat muslim di sana kecewa membakar vihara mereka membakar vihara nih masyarakatnya membakar vihara karena kesal karena agama tergantung dengan agama dari orang yang menyebutkan yang mengucapkan azan terlalu keras dua tahun yang membakar vihara itu kena perusakan barang kena pasal perusakan barang kena enam bulan ada yang tiga bulan itu itu dalam kasus yang sama dalam kasus yang sama saja bisa ber beda jauh putusannya, apalagi jelas-jelas eh, itu membakar vihara penistaan agama, tetapi tidak dikenakan penistaan agama, karenanya perusakan barang. Karena kita memang tidak menganut ya ini karakter, karena kita tidak menganut tertisisis, kita tidak berdasarkan jurisprudensi. Jadi ya akhirnya akhirnya terkena seperti itu. Di sini juga tidak ada independensi dari kepolisian, karena polisi sebagai pelaku ini disidik juga oleh polisi. Kalau di beberapa negara maju itu sudah ada ya kayak Indonesia uh, sorry uh, kayak komisi kepolisian. Kalau komisi kepolisian di sini kan biasanya kayak pengawas aja ya. Tapi kalau di luar negeri itu ada memang kayak polisi militernya dia bertindak sendiri. Dalam artian dia yang mengawasi dan dia bisa menyidik polisi. Ini menjadi lebih independen karena di sini kan keterlibatan Polri dia sebagai terdakwa, dia sebagai penyidik, dia sebagai penasihat hukum. Penasihat hukum kok bisa ya? Karena berdasarkan peraturan Kapolri nomor 2 2017, memang mereka boleh melindungi Polri yang melakukan. Baik terkait dengan tugas maupun tidak, memang sangat umum juga. Begitu saya rasa. Jadi independensi dari kepolisian memang agak dipertanyakan juga dalam kasus ini. Ya, saya rasa itu saja dulu. Uh, Mbak Meta, nanti uh, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Akbar. Itu dia penjelasan dari Mas Akbar, pembicara ketiga kita tadi. Dan seperti tadi penjelasan-penjelasan dari narasumber sebelumnya, Maita akan simpul simpulkan atau sampaikan keseluruhan poin-poin penting yang tadi sudah disampaikan dari Mas Akbar sendiri yang sudah menjelaskan tentang keadilan restoratif ya berdasarkan ICC bukan sekedar menyelesaikan permasalahan di luar persidangan tapi memang juga memberikan fokus pada pemulihan korban bahkan juga kepentingan korban yang menjadi fokus utamanya. Kemudian pemidanaan pelaku juga bergantung pada korban. Kemudian uh, faktanya tapi memang hukum Indonesia hanya mengakomodasi korban tersebut dalam perkara ini untuk menjadi saksi korban kemudian bagaimana perkembangan victimologi juga sudah dijelaskan oleh Mas Akbar, dan juga pertimbangan hakim di sini yang memang dirasa kurang relevan. Jadi secara keseluruhan, kita bisa simpulkan dari diskusi kita ini, penjelasan yang diberikan oleh narasumber-narasumber kita tadi, ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah masalah mendasar mengenai penyusutan kasus novel Baswedan ini adalah adanya konflik of interest. Kemudian tidak adanya upaya pencarian kebenaran material selama persidangan, kemudian adanya Uh, aktor intelektual atau aktor penengah, aktor uh, pengintai yang sebenarnya sampai sekarang uh, belum dikhusus secara tuntas, baru hanya aktor penyerangan saja yang diproses. Kemudian, hal ini juga syarat akan impunitas kekerasan kepada uh, pekerja anti korupsi, adanya abuse of process dalam persidangan kasus ini, dan salah satu fakta penting yang tadi disebutkan oleh Mas Azi adalah yang juga sebenarnya sangat penting, tapi tidak terungkap dan yang sebenarnya bisa menunjukkan bagaimana rea terdakwa adalah tidak jelas apa alasan terdakwa mencampur air keras ini dengan air mineral. Padahal dengan membuka itu sebenarnya kita bisa mendapatkan benang merah dari kasus novel Baswedan itu sendiri. Kemudian pada akhirnya kita juga harus melakukan sinergitas antara pengadilan, pemerintah, dan juga masyarakat untuk menciptakan suasana hukum yang baik. Walaupun di sini keterlibatan Polri sebagai penyidik juga sebagai penasehat hukum dirasa kurang independen karena Uh, adanya tendensi-tendensi yang juga memberikan uh, kesempatan lebih gitu kepada terdakwanya. Dan seperti janji Maita tadi, setelah kita mendengarkan pemaparan dari ketiga narasumber kita, kita akan moving ke sesi tanya-jawab, menjawab pertanyaan-pertanyaan terpilih yang sudah masuk ke kolom Q&A sesuai rules yang sudah Maito sampaikan di awal. Uh, kemudian juga dari live chat yang ada di YouTube. Baik, Maita akan buka sesi tanya-jawabnya. Di sini... Uh, diajukan oleh Ayu Linanda SHMH. Mohon izin, saya Ayu Linanda dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda, Kalimantan Timur, bertanya kepada semua pemateri. Uh, melihat dari pembahasan materi yang cukup menarik terkait banyaknya kejanggalan dalam kasus ini, Sejatinya, peradilan harus menjunjung tinggi nilai keadilan dalam persidangan. Apakah tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menuntut keadilan kasus novel ini? Mengingat asas praduga tak bersalah sangat dijunjung dalam peradilan tinggi kita. Hingga memarjinalkan kedudukan korban dalam hal ini yang dirugikan, kita ketahui adalah Pak Novel itu sendiri. Silakan mungkin dari Mas Gifar bisa mulai menjawab. Mungkin ada upaya hukum yang bisa dilakukan uh, dari Pak Novel ini sendiri. Ya, yeah, baik, Mbak. Uh... <tuh> pertama kita harus dudukkan uh, dulu perspektif bahwa sebenarnya kalau upaya hukum dari uh, korban dalam hal ini novel dalam sistem peradilan pidana kita dia sebenarnya sudah diwakili oleh uh, kepolisian di proses penyidikan maupun di uh, proses penuntutan itu kejaksaan nah uh, kalau kita lihat kemarin di persidangan jaksanya masih dipikir-pikir katanya ya padahal tuntutan sudah melebihi apa putusan melebihi dari tuntutan dia jadi jarang saya lihat itu atau nggak pernah selama saya berpraktek jaksa pikir-pikir atau -pikir atas putusan yang ultrapetita. sering-sering terjadi saya saya dampingin kasus narkotika ya itu bahkan ha hakim memutus di luar dakwaan Hakim memutus di luar dakwaan sering terjadi mungkin mungkin secara teoritis kita nggak melihat peluang itu ya tapi itu diputuskan di rapat pleno kamar mahkamah agung kasus-kasus uh, yang jaksa kemudian uh, menuntut orang uh, membawa narkoba tapi kemudian terbukti dia hanya make saja itu hakim tetap make pasal bawa narkoba tapi uh, apa namanya vonisnya pakai uh, apa namanya dura Uh, rentang putusan yang minimal di uh, pidana makan narkoba misalnya di bawah 4 tahun. Sementara kalau bawah itu 4 tahun. Yang kasus-kasus begitu saja jaksa biasa uh, terima aja. Nah ini uh, kalau di atas putusan dia masih pikir-pikir. kita. Oke, saya paham um, maksud dari pembicara bahwa kita sebagai masyarakat yang menilai ini ada ketidakadilan dan seterusnya. Kita ingin diungkap ini lebih lanjut dan lain-lain. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau dari masyarakat, tentu saja banyak hal, ya. Tentu saja yang seperti yang disampaikan uh, Bang Aziz tadi, uh, sabar bahwa ya, kita harus terus-terus memberikan perhatian, ya, ke pengadilan misalnya nanti seandainya ini diperiksa lagi di proses uh, appeal, di proses banding, ya kita harus tetap mengawasi, karena pengadilan uh, banding sebagai pengadilan ulangan sebenarnya ya, memeriksa semua lagi terkait fakta, bahkan dia bisa melakukan pemeriksaan sendiri lagi nanti, jika dimungkinkan berdasarkan para pihak, itu harus tetap kita awasi, gimana kualitas putusannya, yang menjawab loophole-loophole tadi ya, soal fakta dan hukum. Nah, penting sebenarnya saya sangat tertarik itu tadi dengan yang disampaikan bang Aziz uh, membe membedakan ya fakta persidangan dengan fakta hukum lalu kemudian bagaimana pandangan atau ya pertimbangan yuris dari hakim itu uh, instead of uh, apa namanya hanya hamarnya doang gitu bahkan novel dia bilang berapapun dihukum saya udah terima dan saya ikhlas dia bilang tapi kemudian mohon fakta bahwa kerja anti korupsi yang mengalami ancaman kekerasan dan lain-lainnya diungkap nah, sebenarnya yang jadi soal dan persoalan utama dalam pengungkapan kasus ini adalah fakta yang yang lengkap ya, yang sejujur-jujurnya dan seterusnya, bukan soal hukuman. Meskipun meskipun ada implikasi juga dengan dihukum dengan misalnya ada ada disparitas dan lain-lain ya di banyak kasus kami meneliti banyak ya, ada sekitar 11 ya, kasus penyiraman air keras dari 2016 itu di atas 8 tahun, ada satu doang yang 6 tahun, bahkan ada yang 12 tahun jaksa disiram air keras itu 12 tahun, kalau nggak salah hukumannya uh, upaya hukum gini, kalau dari kami kuasa hukum kami dari awal memang ada salah satu penanya juga nih, terkait ini uh, saya lihat tadi di Q&A kami dari awal memang berharap ini upayanya extraordinary ya luar biasa dari uh, negara, dari pemerintah sebagai dua Pertama sebagai yang melindungi korban, karena yang bertanggung jawab melindungi e, hak asasi warga negara, hak warga negara, itu adalah pemerintah, Volunte Generale kalau kata jenjak Rosu dia mesti banget melindungi hak-hak e, warga negara, kalau nggak percuma kita jadi negara hukum. Nah oleh karena itu dalam perspektif itu, ke, e, kami dari tim advokasi e, melihat ada konflik kepentingan, melihat ada aktor-aktor yang sedemikian rupa di balik perkara ini ya harus langsung dari uh, kepala pemerintahan yang me, yang me, yang memberikan uh, effort khusus ya misalnya seperti presiden ya kasus Munir presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sangat baik waktu itu bilang bahwa kasus Munir ini test of our history ini kejahatan yang sangat uh, luar biasa sehingga effortnya harus lebih tinggi dan dibentuklah tim pencari fakta independen pada saat itu yang kemudian dia memberikan banyak aspek ini ya aspek independensi dalam proses penyelidikan yang kemudian ya pada akhirnya kepolisian jadi lebih gampang menyidik ke depan dan menuntut di persidangan bahkan terungkap keterlibatan misalnya institusi badan intelijen negara dan lain-lain nah ini sebenarnya tidak haram kalau menurut kami ya dalam 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 sistem hukum negara kita kepala pemerintahan kepala negara memberikan effort lebih dalam satu kasus kasus yang sangat apa ya sangat berdampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah kepercayaan publik terhadap hukum dan lain-lain nah untuk itu kami terus mendorong kami selalu bersurat bahkan kami sudah serahkan draft kepres uh, tim independen pencari fakta uh, agar ditindaklanjuti oleh presiden tapi belum direspon sampai saat ini karena begini kalau kita lihat dalam perkara ini kan yang baru diperiksa yang baru diadili uh, uh, perkaranya itu adalah terkait peristiwa jam 5 subuh gitu Peristiwa pidana lain, misalnya soal perencanaan dari aktor intelektual atau penyerangan terhadap penyidik-penyidik KPK lain, pimpinan KPK, atau kemudian juga uh, proses pengintaian dan beberapa persiapan tindak pidana yang sebelumnya sudah diungkap di uh, pemantauan Komnas HAM, itu kan belum ada proses hukumnya. Nah, presiden sangat masih bisa untuk me 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 mendorong ini diproses dengan seterang-terangnya ya, seakuntabel mungkin dan seterusnya dan masih masih sangat mungkin memulihkan kepercayaan publik menurut kami. Nah, seandainya seandainya uh, ini tidak ditindaklanjuti di, di, juga setelah proses ini dan katakanlah putusan berkekuatan hukum tetap dan lain-lain, uh, kita tentu saja juga tidak bisa upaya hukum luar biasa juga tetap itu di para pihak uh, yang dalam hal ini korban diwakili jaksa. Uh, dan terdakwa pernah ada PK itu dari jaksa dulu dalam kasus uh, Mukdi ya bang Aze ya jaksa PK ya uh, dan kemudian diproses lebih lanjut oleh uh, Mahkamah Agung dan hukumannya di bukan Mukdi Polikarpus ya Pokoknya oh, penyerang Munir ya. ada proses PK dan diadili oleh Mahkamah Agung itu sungguh 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 menabrak hukum acara sebenarnya tapi ya itu lagi kembali lagi itu upayanya jaksa gitu Uh, kalau misalnya tiba-tiba uh, misalnya jaksa mendapatkan seluruh fakta dan misalnya dia sudah uh, sudah uh, insaf uh, terhadap seluruh aspek dalam perkara ini uh, berbeda dengan yang saat ini dikonstruksi di dakwaan gitu ya. Nah, yang kedua uh, kami dari tim kuasa hukum sedang menyiapkan suatu uh, upaya hukum ya upaya uh, legal action. Uh, untuk uh, memaksa secara hukum uh, pemerintah banyak-banyak uh, presiden misalnya gugatan warga negara gugatan uh, dari korban langsung dan lain-lain untuk meminta negara uh, memproses ya uh, satu kasus uh, hukum yang kemudian uh, terjadi impunitas uh, ini masih kami uh, diskusikan Uh, semoga nanti uh, ini mendapat dukungan dan banyak uh, apa namanya banyak uh, uh, argumen yang bisa kita kumpulkan untuk ini tapi ya kemudian kalau misalnya itu tidak perlu dilakukan kan lebih baik kami sudah tiga tahun juga ya dari tim kuasa hukum mengawal dan, dan rasanya uh, sudah cukup apa ya sudah cukup Berupaya, ayo kita coba cek lihat proses dari polisi. Ayo kita cek proses dari jaksa, dari pengadilan dan seterusnya. Tapi kan memang di sini adalah soal kekerasan. Ini kekerasan dan dan terhadap uh, apa namanya pekerja anti korupsi yang kita tahu hak hak warga negara ya, misalnya kayak yang diklaim. Oleh eh, istana, oleh pemerintahan Jokowi, bahwa Jokowi itu, misalnya, memang ya, nggak bagus di sipol. Dia nggak mengakui, tapi dia bagus di H.E. Kosong membangun proyek, membangun BPJS, dan lain-lain. Lah, semuanya. Nah, sebenarnya ini kan juga terganggu dengan, misalnya, ada pekerjaan anti korupsi yang di, di, uh, ditekan dengan kekerasan dan lain-lain. Nah, kita tidak yakin, misalnya, KPK ke depan akan... Bisa lebih maksimal lagi, misalnya memulihkan ke, ke kerugian keuangan negara akibat perilaku korupsi pejabat, atau kemudian, misalnya, maksimal dalam menjalankan wewenang, misalnya penindakan maupun pencegahan, dan lain-lain. Jadi, ini tetap kembali lagi terkait dengan hak kita semua, hak warga negara, dan tentu saja, ini ya, kebenarannya harus di agar korban mendapatkan keadilan Novel dan dan ini tidak tidak terulang kembali di masa depan itu paling soal upaya hukum baik terima kasih Mas Givari mungkin dari Mas Syafiq ada ingin menambahkan atau cukup bagaimana Oke sudah cukup ya uh, baik uh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih datang dari uh, tanpa nama, tapi menanyakan kepada pembicara kedua, kepada Kak Azi. Kak, sebenarnya bagaimana sih batas-batasnya jika Presiden tidak boleh mengintervensi hukum? Contohnya apabila ada kejanggalan putusan hukum seperti novel Baswedan ini. Hal apa yang sebenarnya bisa dilakukan seorang Presiden dalam menjalankan kewenangannya mungkin dalam kasus novel Baswedan ini sendiri? Silahkan Kak Azi. Oke, okay. baik. Terima kasih atas pertanyaannya kepada siapapun yang bertanya ya. Uh... Sejauh apa presiden atau batasan presiden bisa mengintervensi kasus-kasus hukum? Ini menurut saya pribadi ya, uh, presiden itu tidak bisa mengintervensi uh, sebuah proses hukum itu dalam konteks misalnya uh, menentukan bersalah tidaknya seseorang. Hmm. Itu pertama mungkin juga dalam kondisi tertentu diproses atau tidaknya sebuah perkara juga kita e, juga harus berhati-hati. Karena begini, ketika kita mendorong satu kasus misalnya kemudian untuk diproses atau tidak diproses, maka itu akan menjadi sebuah presiden bagi presiden kemudian untuk bisa melakukan hal yang sama di kasus-kasus lainnya. Dan <tuh>. Ketika presiden melakukan itu di kasus-kasus lainnya, bukan tidak mungkin kasus-kasus itu sebenarnya yang dalam keinginan kita itu berkebalikan dengan apa yang diinginkan presiden. Misalnya gini, kita ingin satu kasus kemudian di apa namanya diproses misalnya. Katakanlah misalnya sekarang yang paling banyak misalnya pelanggaran ham berat di Papua misalnya atau lain sebagainya. Tapi kemudian presiden merasa bahwa oh. Pada saat itu saya bisa mengintervensi untuk diproses atau tidaknya nih. Oke, okay, kalau gitu saya sekarang bilang sekejap sagung, jangan proses. Nah itu kan juga jadi uh, ini ya apa namanya uh, bola liar gitu. Jadi memang seharusnya uh, kalau terkait dengan diproses atau tidaknya, menurut saya harus ada uh, apa ya semacam threshold threshold tertentu dulu, gitu ya untuk bisa kemudian presiden uh, kemudian uh, mengambil sikap secara langsung. Apakah bisa melakukan intervensi, diproses atau tidaknya, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas terkait dengan bersalah tidaknya seseorang, itu nggak bisa. Itu batasannya, itu nggak bisa. Itu adalah kewenangan penuh dari dari kejaksaan. itu Terkait bagaimana proses pembuktian, itu udah kewenangan kejaksaan. gitu. Lagi pula, kalau presiden masuk sejauh itu, ngapain juga ada kejaksaan, presiden aja langsung jadi jaksa agung. Kan, gitu. Uh, terus, uh, kalau yang jelas-jelas bisa di diintervensi ya dalam tanda kutip sebenarnya bukan intervensi ya. Misalnya ap, presiden mengambil peran lah ya gitu ya di dalam proses penegakan hukum itu seperti yang misalnya tadi Mas Kifar katakan seperti dalam kasus Munir misalnya. membentuk tim independen dan lain sebagainya. Tapi memang hasil-hasil pemeriksaan tim ini juga jangan dijadikan formalitas tapi juga benar-benar memang dijadikan pertimbangan kepada presiden kemudian untuk menyatakan atau mengambil sikap dalam kasus tersebut seperti apa misalnya tadi yang Mas Gifar sampaikan bahwa di dalam kasus Mas Munir misalnya kemudian tim pencari fakta independen itu kemudian menyampaikan kepada Presiden SBY pada saat itu ya kalau tidak salah lalu Presiden SBY mengatakan bahwa ini ada kesalahan yang memang harus diungkap dan sebagainya tapi memang kemudian apakah itu nanti dilanjutkan atau tidak oleh kejaksaan. Nah, itu yang tadi saya bilang, debatable gitu, karena eh, kita juga harus mengukur eh, ini, ya. Langkah gitu, kalau kita karena takutnya itu bisa jadi pembenaran oleh kemudian presiden untuk melakukan hal yang... Sebaliknya di, di kemudian hari dalam kasus-kasus lainnya gitu kita pengen di proses ternyata dia bilang oh oke okay, saya bisa intervensi oke okay, saya nggak proses atau misalnya kita bilang eh jangan proses dong terus tiba-tiba dia oh, proses gitu nah itu kan juga bisa ya jadi, gitu tapi kalau pertanyaannya adalah sejauh apa batasan ya yang paling jelas adalah pertama presiden bisa uh, melakukan uh, pembentukan tim-tim independen dan lain sebagainya dan mendengarkan hasil-hasil temuan dari tim tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti. Ya. Lalu yang kedua adalah yang jelas Presiden tidak bisa ikut campur dalam menentukan salah tidaknya seseorang. itu itu udah clear. gitu. Nah mungkin eh, kalau dari saya jawabannya seperti itu. Terima kasih Ibu Meta baik terima kasih mas aziz uh, karena keterbatasan waktu yang tadi sedikit oleh panitia satu pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab ini kepada mas akbar ini ada yang menanyakan apabila kita melihat dari sisi victimologi dalam hal ini korban apakah korban novel baswedan dapat mengajukan restitusi kepada pihak pelaku dan apabila bisa bagaimana mekanismenya silakan mas akbar uh, oke okay. uh, terima kasih uh, pertanyaannya kalau saya sederhana nanti mungkin kalau ada yang mau melengkapi sederhananya kan kalau restitusi kompensasi rehabilitasi itu selain diatur sebagian di dalam kuhab kemudian di undang-undang perlindungan saksi dan korban kemudian ada laksananya dalam PP PP restitusi kompensasi dan rehabilitasi PP 44 2008 dalam konteks tersebut mereka dapat meminta mereka dapat mengajukan bekerjasama dengan LPSK nanti LPSK akan memasukkannya juga ke dalam pengadilan melalui penuntut umum nanti dalam surat tuntutannya sebenarnya selain sebelum kita masuk ke restitusi sebenarnya juga bisa minta ganti kerugian material misalkan terhadap biaya pengobatan dan lain sebagainya selama proses itu bisa diajukan juga kalau misalkan tidak mengambil mekanisme restitusi jadi ganti kerugian dimasukkan dalam surat tuntutan yang nanti dibuktikan di persidangan. Uh, yang kemudian dimasukkan dalam surat tuntutan uh, itu satu mekanisme ganti kerugian digabung dengan surat dak surat tuntutan atau yang kedua restitusi kalau restitusi nanti sebenarnya mudah karena nanti dibantu oleh LPSK saya nggak tahu sebenarnya dalam perkara ini Apakah novel Baswedan melakukan hal tersebut atau tidak cuma mungkin karena di sini yang penting adalah pengungkapan kasusnya ya uh, sedangkan novel Baswedan sendiri tidak terlalu memikirkan Uh, kerugiannya, tapi lebih kepada memikirkan kasus. Bahkan, Novel Baswedan sempat mengatakan, "Kasus ini sebaiknya tidak perlu uh, dilanjutkan dalam konteks tersebut. Bisa jadi mereka bukan oh, pelaku sebenarnya yang tidak ada alat bukti kuat untuk uh, sehingga Sebenarnya, kalau saya lihat, sih, dalam perkara ini, Novel Baswedan tidak mengejar pada restitusi ganti ruginya, tetapi lebih kepada pengungkapan kasus besarnya. Begitu, saya rasa, sama itu. baik. Terima kasih uh, sudah dijawab oleh Mas Akbar juga. Uh, dan kita tidak terasa sudah sampai uh, di penghujung, tapi masih ada satu pertanyaan lagi yang uh, masuk ke kolom Q&A yang masih diperbolehkan ini dari. Uh, Mas Faisal Cahyadi, FHUGM 2016, pertanyaannya diajukan ke Mas Akbar dan Mas Azizi, apakah memang dapat dibenarkan bahwa kasus penyiraman air keras ke Pak Novel Baswedan dikategorikan sebagai upaya pelemahan terhadap pemrosesan atau pemberantasan tipikor? Padahal di sini motif yang diakui terdakwa adalah balas dendam secara pribadi dan di dalam dakwaan juga tidak mendakwakan pasal mengenai obstructions of justice terhadap proses pengusutan tindak pidana korupsi. Silakan mungkin Uh, dilanjut Mas Akbar dulu, baru nanti dijawab Mas Azi oke, okay, uh, saya sederhananya begini uh, saya tidak bisa langsung meloncat karena kan tadi saya juga sebutkan di awal kasus-kasus berkaitan dengan novel Baswedan bahwa dia adalah korupsi nah ini ketika dia tidak ada pasal 356 dia tidak dijungtokan dengan pasal 356 untuk mengungkap apakah ini karena jabatan novel Baswedan sebagai penyidik, uh, saya tidak bisa meloncat cuma kalau dugaan-dugaan kita pasti bisa sampaikan ada kemungkinan, tapi karena ini tadi Bagaimana contoh, uh, Mas Aziz juga mengungkapkan tentang apa yang dimaksud dengan fakta hukum, kemudian fakta persidangan atau fakta-fakta yang diperbincangkan atau dugaan-dugaan. Saya rasa dugaannya bisa, tapi ini bukan fakta hukumnya. Jadi saya rasa harus dibuktikan lebih lanjut dan kita kita menelaah lebih lanjut. Tapi mungkin dimungkinkan ya sangat bisa karena Novel Baswedan sebagai penyidik dan uh, sebagai penyidik KPK pelakunya adalah dari pihak kepolisian. Ini memang sebenarnya dugaannya cukup kuat, tetapi tidak ada proses pembuktian terhadap alat tersebut Saya rasa begitu Baik, terima kasih Mas Akbar Mungkin Mas Azi ingin menambahkan Atau sudah pendapat, ya. silakan Saya mungkin menambahkan sedikit dari Mas Akbar Memang Apakah ini memang Apakah ini kita bisa sebut Sebagai upaya pelemahan pemberantasan korupsi Dan lain sebagainya Kita harus berbicara dalam dua ruangan yang berbeda pertama kalau kita berbicara dalam konteks ga gambaran besarnya ya tadi sudah dinyatakan uh, Mas Akbar bahwa uh, ada dan Mas Kiver juga bahwa sebenarnya banyak uh, uh, serangan ada beberapa serangan lain juga terhadap uh, pegawai KPK lainnya terus kemudian Mas uh, Novel Baswedan masih menerima ancaman-ancaman pembunuhan dan lain sebagainya dalam konteks itu kita bisa saja menduga ya konteksnya menduga bahwa ini memang adalah Uh, upaya uh, pelemahan KPK dan dugaannya menurut saya cukup beralasan dan cukup kuat gitu ya dalam konteks uh, ruangan besarnya tapi kalau kita berbicara dalam konteks putusan berkonteks perkara memang nah ini memang yang tadi saya sebutkan bahwa kualitas pembuktian itu menjadi sangat penting kualitas pembuktian itu datang dari mana dari penyidikan penyidikan kemudian naik dari kejaksaan kalau kejaksaan ternyata merasa bahwa uh, hasil penyidikan itu belum cukup dia bisa minta penyidik apa pemeriksaan tambahan kemudian pra penuntutan dan lain sebagainya. Baru kemudian bahan makanan ini kemudian disajikan kepada hakim dalam persidangan, kemudian mereka saling membuktikan di dalam persidangan. Nah, kualitas pembuktian ini yang sebenarnya dalam dalam perkara ini tuh tidak tidak terlalu banyak disoroti oleh masyarakat secara umum gitu. Jadi yang 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 apa namanya mungkin uh, Uh, menjadi pembelajaran juga bagi kita bersama ya dalam kasus-kasus yang seperti ini tuh juga lain kan ya kita juga berdoa tidak ada kasus seperti ini selanjutnya ya tapi kalau ada jadi uh, fokus kita tuh harus beralih dari sekedar bahwa ini uh, mungkin bukan beralih ya mungkin fokusnya harus ditambahkan kepada Bagaimana sih kualitas pembuktian yang ada di dalam persidangan? Bagaimana kualitas bukti-bukti yang dihadirkan? Bagaimana kualitas saksi yang diminta keterangan, ahli, dan lain sebagainya? Nah, memang kalau dalam konteks itu, di dalam fakta persidangan itu tidak terungkap masalahnya. Dalam fakta persidangan itu tidak ada yang bilang bahwa itu upaya pelemahan dan sebagainya. Karena saksi-saksi yang dihadirkan dan bukti yang dihadirkan itu memang menunjukkan bahwa para terdakwa ini, dua orang terdakwa ini, memang melakukan itu atas dasar dendam. Nah, permasalahannya adalah kan juga akan membingungkan bagi hakim kemudian untuk menilai uh, ya, fakta persidangan yang terbukti adalah dendam. Ada bukti yang menyatakan seperti itu, gitu kan. Lalu apakah hakim bisa memutus berlainan dari fakta yang ada dalam persidangan? Itu kan juga tidak mungkin. Itu juga menyalahi asas 183 Kuhap, gitu ya. Nah, memang berarti memang harus dilihat adalah masalah kualitas pembuktiannya, gitu. Uh, ini sebenarnya uh, saya tahu putusan kemarin kan dibacakan sangat lengkap menurut saya. Jadi itu panjang banget pembacaan. Tapi mungkin kalau putusannya sudah tersedia di direktori putusan, mungkin kalau ada yang tertarik membahas, mungkin bisa dilihat saksi-saksinya itu apa namanya ngomong apa aja fakta hukumnya apa dan mungkin bisa hubungin mas kifar misalnya untuk menanyakan tadi kan ada beberapa saksi yang tidak dihadirkan ada bukti yang tidak dihadirkan itu kan juga harus bisa menjadi apa ya uh, uh, objek telaah gitu ya kenapa saksi ini nggak dihadirkan kenapa bukti ini nggak dihadirkan dan lain sebagainya gitu jadi uh, kalau bisa disimpulkan kalau dalam konteks ruangan diskusi kita bisa bilang dan menduga, dan uh, dugaan itu sangat beralasan bahwa ini ada ada suatu konteks upaya pelemahan. karena bukan hanya Pak Novel yang diserang, ada serangan-serangan yang lain. Pak Novel masih menerima ancaman pembunuhan dan lain sebagainya. Konteks itu bisa, tapi memang dalam konteks persidangan itu memang uh, belum terlihat. Tapi bukan berarti tidak ada, kan gitu. Tidak tidak terlihat itu kan bukan berarti tidak ada, gitu kan? Bisa saja dia ada tapi tidak ditujukan. Gitu. Nah itu itu juga yang harus Menjadi perhatian, menurut saya, terima kasih. Baik, terima kasih, Mas Aziz, buat penjelasannya dan juga jawabannya. Dan kita tidak terasa sudah berada di ujung waktu. Banyak sekali yang sudah kita diskusikan hari ini. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang... Uh, sudah masuk ke kolom Q&A tapi belum bisa kita jawab. Semoga bisa terjawab di sesi webinar-webinar selanjutnya. Banyak sekali juga yang kita sudah diskusikan hari ini dari praktikal hukum acara pidana dalam kasus novel Baswedan yang tadi dijelaskan oleh Mas Gipari. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap putusan kasus novel ini sendiri yang banyak diulas oleh, oleh Mas Azi. Hingga relevansi konsep restoratif justice pada kasus novel ini sendiri yang dijelaskan oleh Mas Fathullah Akbar. Besar harapan Maeta diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, mungkin yang selama ini kita bisa dapatkan lewat kelas-kelas hukum atau peradilan semu yang juga menjadi konsen dari ASA, LC, UGM, serta Satria Paramarta. Dan juga mahasiswa fakultas hukum khususnya yang nanti besar harapannya juga bisa menjadi penegak hukum di masa yang akan datang. Dan masyarakat juga yang telah bergabung dalam webinar ini menjadi semakin terbuka wawasannya tentang hukum. Dan, Maita mohon maaf jika ada salah kata selama memandu webinar kali ini. Terima kasih untuk narasumber yang luar biasa, Mas Gipari. Terima kasih sudah menyiapkan waktunya, ya, Mas Aziz juga. Terima sama, sama. kasih, Mas Akbar, juga yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Luar biasa sekali, sudah uh, berbagi dan sharing bersama dalam webinar ini. Dan, acara Maita kembalikan ke MC. Silahkan, Kak Malik. Oke, baik. Terima kasih Kak Maeta sudah berhasil memandu sesi seminar dan sesi tanya jawab. Terima kasih banyak juga kepada para pembicara yang sudah menyampaikan pendapatnya, argumentasinya terhadap uh, tema yang kita diskusikan pada sore hari ini. Semoga apa yang telah diskus didiskusikan dapat bermanfaat bagi pemahaman kita semua dan tidak hanya terhadap kasus terkait saja, tapi juga kepada problematika dari penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan berakhirnya sesi seminar dan tanya-jawab, maka sampailah kita di penghujung acara. Namun sebelum memasuki penutupan, kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Eh, dipersilakan kepada para pembicara, moderator serta Direktur Alsa Elsyugim dan Satria Paramarta untuk menyalakan kamera, karena kita akan melaksanakan foto bersama. Eh, dipersilakan kepada Kak Gaudi dan juga Kak Ocel untuk menyalakan kameranya. Baik, kita tunggu satu lagi, Kak Ocel. Oh, baik. Oke, saya akan mulai melalui screenshot saja. Oke. Satu kali lagi. Oke, baik. Terima kasih dengan Berakhirnya sesi foto bersama, maka kita sudah sampai pada asa, rangkaian acara terakhir yaitu penutupan. Demikianlah rangkaian acara Alsa Expert Legal Webinar pada sore hari ini. Terima kasih yang besar-besar, besa, yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada para pembicara dan seluruh peserta yang telah berkenan hadir di dalam webinar kita kali ini. Saya mewakili segenap pengurus Alsa dan Sparta memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, akhir kata. Saya Muhammad Abdul Malik mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di webinar atau seminar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om swastias Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Land for Excellence, Alsa Oswiwan, Al MCCUGM Jaya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jin live ya, teman-teman. Ya, terima kasih semuanya buat Mas Akbar, Mas Azzi dan Mas Gifar. Ya, terima kasih yeah. sudah menyempatkan hadir Mas ya. Terima, ya, terima, terima kasih Mas Kifar, Mas, mas Azim, Mas Akbar juga. Terima kasih. Salam sama Sigit sama Naset ya kalau masih. Iya, Mas Sigit siap. Yo Kanaset siap siap. Mas sering datang ya? Uh, masih Mas ma untuk Kanaset masih sering Mas Sigit juga masih sering beberapa kali datang ke kita kalau kita lagi lomba-lomba aja, heeh. kan sekarang ya, mas masih ya. di Semarang Kanaset juga. Terima kasih oh, banyak naset, Mas. Naset di Semarang? Uh, enggak, Mas masih git, Mas Sigit, Mas. Oh, masih gitu di kan mas? Masih yeah, gitu, uh, ya, mas uh. gitu bawa, ya masih gitu di Aktifnya di Semarang, Kanasya nah, uh, di Jakarta. Iya. Oke. Okay, thank okay. you. Terima kasih banyak mas. This Terima kasih banyak ya? mas Akbar. Ya, mari mas.